بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wa la tamutuna illa wa antum muslimun allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' allohumma inna nasalukal ikhlasa fil qawli wal amal amin ya rabbal alamin amma ba'du pemirsa madani tv dimanapun anda berada pemirsa baka al mukarramah tv dimanapun anda berada pemirsa sayab dakwah tv dimanapun anda berada Puji dan syukur Alhamdulillah kembali dan senantiasa kita haturkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan wabil khusus. Di malam hari ini kita masuk pada malam yang kedua di bulan Al-Muharram dan kita kembali bersama Al-Ustaz Muhammad atau Al-Ustaz Khalil Bustami Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah, tayyibin. Tayyibin, walhamdulillah. Dan insya Allah tetap semangat Ustaz ya. Insya Alhamdulillah. Kemudian berikutnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salawat beriring salam, semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita bersama, Nabi Besar, Nabi Agung, An nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam di mana tidak ada keselamatan dunia, keselamatan akhirat, tidak ada kebahagiaan di dunia dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kecuali dengan mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Madani TV, Bakka Al Mukarramah TV, Sayab Dakwah TV di manapun Anda berada, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai 30 perkara yang dikatakan untuk orang-orang yang mulai berubah pemahamannya dari kalangan Islam jamaah yang alhamdulillah telah ditadil, telah diluruskan, telah dikoreksi atau diberikan bantahan begitu oleh al-ustadz Khalil Bustami hafizahullahu taala dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pada poin yang keempat Dari perkara-perkara yang ditakdir oleh Al Ustadz Khalil, eh, Khalil Bustomi dan di malam hari ini beliau kembali bersama kita dan kami juga terus mengundang ya kepada <tuh> komentator <tuh> karena <tuh> Alhamdulillah komentator ini menjadikan semakin hangat suasana semakin hangat <tuh> <tuh> semakin bersemangat <tuh> bahkan <tuh> anda lihat Ustadz di channel Antum bakal Al Mukarramah itu Uh, ada tulisan selamat datang itu, ahlan wasahlan kepada <laughs> jamaah yang masih setia di Islam jamaah di channel ini, di channel ini. teruslah mengikuti <laughs> untuk kemudian ya menimba ilmu semoga Allah berikan pencerahan dan tidak tahu tapi gimana uh, satu pekan terakhir ini Ustadz ini ternyata viewernya juga masya Allah alhamdulillah uh, bifadlillah tentunya dengan yeah. karunia Allah. Di channel kita sudah melebihi 29 ribu viewers. Kemudian di channel Antum sudah lebih dari belasan ribu viewers juga dengan komentar yang tidak kalah panasnya. Dan ini menunjukkan memang apa yang kita sampaikan Ustadz itu mendapatkan respon yang baik. Dan minimal dari respon yang baik itu kita lihat yo mereka mau lihat. Itu minimal. Paling tidak mereka mau melihat, mendengar itu sudah satu kemajuan luar biasa. Alhamdulillah. Adham. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Ustad, ya. kalau datang ke pengajian antum kan tetap tidak mungkin. mungkin. Tapi kalau lewat YouTube kan, ya nggak ada yang tahu kan. Ya, Bisa mungkin. jadi di toilet mereka buka, <laughs> di kamar pintunya dikunci mereka buka, atau tapi bahkan nggak ya. sengaja. Allah Bisa jadi. dia insam ada cerita. Jadi dia lagi santai, nah, tahu-tahu muncul tuh. <laughs> Loh, ini kok, pertama dia uh, curiga ini yang dia kenal kan. Khalil gitu aja. Ya. Dia nggak kenal Khalil Musta'mi, ya Naam. orang bawah sekali gitu. Nah, dia buka sekali. Lah, kok bagus, kok bagus dia ikutin berapa kali dia udah hijrah. Udah. Itulah bagaimana cara ya. Allah memberikan hidayah Ustaz ya. Padahal itu di pelosok di Kalimantan, di pelosok di Kalimantan. <laughs> ini nampaknya semakin <laughs> mengkhawatirkan <laughs> ini. <laughs> Baiklah Ustadz untuk uh, mempersingkat waktu di malam hari ini Ustaz. Baik. Insya Allah di malam hari ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dan silakan pemirsa masukkan di kolom komentar, ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada usulan, atau ada sanggahan, bahkan. Tapi ada satu yang kemudian kemarin diusulkan ustadz, dan anak rasa kok sepertinya berat. Jangan sepihak dong, datengin dari eh, pihak Islam jamaah hmm. untuk diajak berdiskusi bersama. Nah, itu kalau tanggapan antum, gimana ustadz? Kira-kira bisa terjadi nggak? Itu kemungkinan orang yang... Eh komentar seperti itu dia hmm. belum tahu uh, kejadian aslinya seperti apa asal usulnya atau yang kedua dia bazar dia. Oh, nah. dia akan dia akan menetralkan akan memberikan kesan bahwa kita ini belum pernah belum pernah duduk dialog dengan mereka dengan mereka dia tidak tahu bahwa saya tujuh tahun di dalam <laughs> mendialogkan ini tujuh tahun tujuh tahun dan dia ya hanya ngaburkan aja dia biar, biar ngerusak konsentrasi. Ya, ngerusak konsentrasi Biar orang menilai bahwa seakan kita ini belum pernah berbaur, bermain diskusi dan lain-lain. Tapi kira-kira Ustaz, begitu. kalaupun e, penanya itu benar-benar bertanya dengan ketidaktahuannya, kira-kira yeah. mungkin nggak ada di kalangan teman-teman Islam jamaah yang kemudian mau kemudian terbuka diajak untuk kemudian berdiskusi semacam ini. Secara umum. E, Sepertinya agak-agak sulit, tapi satu ah. dua memang ada, memang ada orang yang oleh Allah dibuka akal sehat. Lah, ya? Maksud kami bukan kemudian hmm. datang ke tempat antum untuk tanya, tapi yeah. terbuka seperti ini. Kan sekarang terbuka itu nggak selalu offline ya, bisa jadi terbuka secara online begitu. Hmm. Kalau dari mereka ilayomilkiyama, Insya Allah saya jamin <laughs> tidak, akan pernah, <laughs> tidak akan pernah berat ya sampai ilayomilkiyama ya. Baik-baik. <laughs> Karena mereka punya begini, jadi. Untuk membentengi atau menutup, sebenarnya kan ini permasalahan mereka kan nggak siap, ya. jadi ilmu terbatas hmm. dan mereka sendiri tidak tidak pede, nggak punya percaya diri itu nggak punya karena keilmuan sangat sangat minim, minim. sekali, nggak mungkin mereka duduk dan mereka sudah yakin saya malu kalau duduk dengan oh. dengan mereka, tapi mereka punya dalih ini dari dari imam pusat ini, ada larangan, iya, Semajem tapi alasannya agak agak begini. Jadi agama yang benar itu tidak perlu diperdebatkan gitu. Masya maksudnya. Allah, ya. <laughs> itu untuk menutup celah supaya Betul. tidak Nah kalau yang sekarang seperti kita ini, ada anak-anak muda yang kreatif dengan pemahaman yang dia punya, dia nggak ya. kuat kan dengan, ya. dengan takdil-takdil subat kita, dia mulai komentar. Itu pun dilarang, dari pusat dilarang. Alasan mereka, nanti kamu membuka bitonah. Gitu. Ah, Dan akan iya. menghancurkan diri kamu sendiri. Jadi, Sehingga anak jangan ini bermain berhenti. Iya, dia berhentinya akhirnya. Termasuk ini tadi sebelum kita live Ustadz ada ya. satu teman yang udah lama ngaji bersama kita. Ya. Baru nikah kira-kira ya berapa bulan yang lalu. Hmm. Dan dia tahu memang hmm. istrinya ini masih aktif di Islam jamaah. Ya. Terutama mertuanya, ketat hmm. sekali gitu ngotot. Nah ini tadi beliau bilang, ya Allah Ustadz kok pas saya dinas malam katanya. Coba saya pas dinasnya siang saya akan ajak istri saya untuk ketemu Ustadz Khalil katanya. Karena <laughs> kalau ketemu di tempat umum nampaknya kok masih takut katanya, takut ketahuan. Tapi kalau pas di tempat Ustadz katanya pas di studio segala macam hmm. kan nampaknya lebih tertutup, lebih yeah. tenang untuk tanya jawab. Jadi memang Alhamdulillah Ustadz gelombang untuk munculnya kesadaran ini dengan berbagai macam cara yang Allah yeah. tetapkan, itu Alhamdulillah mulai terbuka Ustadz, Alhamdulillah. Baik Ustadz Khalil kita mulai sekarang. Poin pertama, pemirsa, ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya, dan ini yang nampaknya sekarang dari banyaknya informasi yang sampai kepada kita semua lagi betul-betul digencarkan. Nah. Setiap kajian harus terus disampaikan ini. Ciri-ciri orang yang berubah kefahamannya, artinya jangan sampai kita tertipu oleh mereka gitu. Yeah. Yang pertama sudah kita bahas, mereka mempunyai pengertian jamaah adalah menetapi Quran Hadis atau jamaah manhajiah jamaah sebagai metode cara tidak harus dalam bentuk beramir. Jadi kalau sudah ngomong tidak harus beramir, ini sudah berubah kefahamannya. Berubah. Yang kedua mereka mempunyai pengertian jamaah yang yang dilaksanakan oleh Haji Nur Hasan, Haji Abdul Zahir, Haji Abdul Aziz. Nanti Insya Allah tadi ada cerita diperpanjang tentang Haji Abdul Zahir <tuk> Boleh, ini. Haji Abdul Aziz ini dianggap komunitas seperti perkumpulan organisasi biasa. Mereka nggak hmm. terima. Wah ini jamaah ini. Jadi Ternyata. bukan organisasi. Dan yang ketiga mereka mempunyai pengertian ulil amri adalah ulama ahli ilmu bukan keimaman. Jadi eh, ketika kebalik, kebalik. Ini, mereka mempunyai pengertian ulil amri adalah oh, iya, ulama betul. ahli ilmu bukan keimaman. Ya, Jadi menurut yang terpengaruh. Nah yang menurut itu. yang terpengaruh bukan imam bukan ulil imam amri itu, yo ya, ulama segala macam dengan keumumannya. Sementara ya. mereka meyakini harus imam. Amir mereka itu untuk menjaga ya. jamaah mereka. Nah sekarang yang baru pemirsa di malam hari ini. Dan tetap saya akan kokoh dengan cara saya ya walaupun anda kritik dengan kritikan. <laughs> tapi kalau kritikan itu saya anggap gak masuk saya akan lanjut aja. Bismillah. Tapi kalau kritikan itu masuk Ustadz ya tentu kita harus lapang dada badar, menerima. Badar. Seperti ketika penjelasan yo jangan dipotong. Insya Allah tidak dipotong malam ini <laughs> Tapi nampaknya nggak seru kalau nggak dipotong Ustaz Karena saya ini Ustaz termasuk mungkin mewakili banyaknya umat Islam lain Yang sampai terheran-heran dengan adanya kelompok seperti Islam Jamaah Yang kemudian cara berfikirnya itu aneh bin ajaib Sehingga ketika Antum menjelaskan Ustaz ada sesuatu yang kok bisa Maka itu jiwa berontaknya itu keluar Dipotong dulu, tapi insya Allah malam ini saya ikhtiar lah. Ah, khair, insya Allah. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, mereka di sini artinya orang yang punya pemahaman yang sudah mulai berubah, yang dianggap dalam tanda kutip kemarin mulai murtad begitu ya. Mereka mempuny mempunyai pengertian jamaah kita ini firqoh. Jamaah kita ini adalah firqoh karena membentuk keimanan sendiri tanpa kesempatan uh, membentuk keimanan, keimaman, keimaman. Keimaman. Ya. membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Baik. Nah, ini pengertiannya dulu Ustaz. Ini pengertiannya seperti apa? Karena kalimat ini untuk kami kurang Ag agak kurang asing, akrab ya, ya, agak asing. Bagaimana pengertiannya Ustaz? Baik. Membentuk keimaman sendiri. Jadi uh, definisi jamaah Menurut mereka hmm. adalah uh, sebuah kelompok yang mereka mengangkat imam dengan cara di bayat. Dan yang pertama kali yang paling sah di suatu kawasan misalnya Indonesia, yang pertama kali mereka uh, apa namanya... Mengangkat imam, gendibaat. Itulah yang, itulah definisi jama'ah. Lalu, golongan yang lain itu dianggap firqah. dianggap firqah. Nah, mereka menganggap jamaah yang saya itu jamaah mereka, yang lain itu firqah. Nanti akan di, dibahas lagi mungkin di poin berikutnya. Poin ini juga. Ya. Atau memang benar Ustadz, kalau mereka itu yang pertama? Ya ini makanya nanti kita kita akan akan coba ula, uh, ulas ini, ya, sana ya, ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa mereka punya pemahaman, mereka kalau dibilang firqah mereka tidak mau langsung mereka pikirannya itu berarti kami ini dianggap 72 golongan yang pasti kekal di neraka gitu ya. lah. Mereka punya pemahaman begitu kan kemarin ya. 73 72 itu serka. Dan mereka mesti ke sana anunya. Jadi jadi mereka tidak mau dikatakan uh, firqah itu tidak mau. Mereka katakan Kamilah yang jamaah yang jamaah Padahal secara jelas uh, coba ini ini sebenarnya ada ada sambungannya ini. Mereka katakan Kepahaman kita, jamaah kita ini bukan firqah, sebab kita mempunyai amir yang dibai'at dan dita'ati. Sedangkan ini maksud firqah adalah golongan yang tidak mempunyai amir, walaupun jumlahnya banyak. Itu oh, pemahaman ya. mereka. iya, iya. Ya. Mereka pakai dalil tuh. Dalilnya? Dalil yang pertama, uh, sabdanya Khalifah Umar dalam nah. Ad-Darimi. Innahu la islama illa bi jama'ah Wa la jama'ata illa bi imara Wa la imarata illa bi ta'ah Dailami nah. Kemudian ngambil dalil kedua Dari uh, Abi Darda Ucapan Abi Darda hmm. dalam uh, At-Tamhid syarah uh, Ibn Abdul Bar syarah Muwatta Malik Nah, mereka katakan ini kembali ke bahasan kemarin ya memang mereka comot-comot dalil supaya kelihatan keren kelihatan kelihatan berdalil berdalil padahal gimana. diambil sebagiannya ya di situ Darda mengatakan la islama illa bi ta'ah wa la khaira fil wa nushilillah wal khali walil khalifa wal mu'minin amatan hmm. ini kesimpulannya begini dari dua dalil ini mereka menyimpulkan satu yang namanya jamaah itu uh, uh, golongan yang punya amir ini mereka nggak mau dikatakan kami dibilang firqah enggak kami ini jamaah mana hmm. dalilnya e, sabdanya Khalifah Amr tadi inna la Islam lebih la wa la jamaah wala lebih imarah hmm. tidak ada jamaah itu kecuali ngamir mereka ambil itu amir. Hmm. Eh, kami ini selalu punya Amir berarti kami jamaah berarti kami jamaah nggak bisa kami dikatakan dikatakan firqah um. dikatakan firqah yeah, <coughs> ini yeah, yeah. ya itu itu pertama yang kedua mereka mengambil istidlal atau kesimpulan dalil la islama illa bi nah, batalnya islam ya, itu tidak ada islam kecuali dengan jamaah hmm. di sini ini dalil andalan mereka nih iya dalil andalan nih. Hmm. jadi untuk mem memfonis bahwa di luar mereka itu kafir karena islamnya tidak sah kecuali dengan jamaah Padahal gak. nafiyul kamal atau? Eh, betul betul. Kalau hmm. di ya sebenarnya urutan dalilnya ini kan pertama hati Nah dari Khalifah Umar. Umar, nah. Ya, yang kedua ini juga doaif karena ada perawi majul ya, di situ, kemudian oh, ada inkitok di situ. Ana malah nggak tahu Ustaz kalau ini doaif ini. <laughs> Jadi ucapan Khalifah Umar ini nggak bisa dibilang Marfuk sampai Rasulullah ya, mauquf dia berhenti ha, sampai Khalifah itu, Umar. Ucapan Khalifah Umar terus. pun dhaif. Nah, di situ ada cepat. namanya Sofwan bin Rustum itu majhul, tidak diketahui statusnya. Yeah. Kemudian Abdurrahman bin Maisarah tidak mendengar langsung dari sahabat. Inqitha'. Berarti di situ ada dua cacat yeah. di situ. Jadi ini hadis drive secara padahal mereka ini buat sebagai perdoman dasar pedoman utama untuk mengkafirkan orang lain. Nah, hadis drive Coba Jawa. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, artinya Hmm. Uh, ketika kita mengambil suatu akidah landasan yang kuat dalam agama yaitu perkara akidah itu kan bahkan hadis uh, ahad saja itu yeah. sebagian ulama memperselisihkan masih, masih diperselisihkan, kan diperselisihkan. harusnya mutawatir sementara ini disebutkan oleh sebagian ulama dhaif nah ini kan artinya ada sesuatu yang salah di sini kemudian ya. ustaz ini yang keduanya yang kedua bahwa uh mereka memaknainya yang salah seperti yang disebutkan yeah. tadi la islama sebenarnya kan nafyul kamal. Iya. Yeah. Uh, itu kan sabda Khalifah Umar ketika beliau melihat kemenangan Islam di mana-mana yeah. kan begitu. Mm -hmm. Beliau semacam uh, at-tahadduts bin Ni'mah kan seperti yeah. bahwa Ada euforia ya, kesenangan Islam ini sempurna jaya karena adanya kepemimpinan ke kepemimpinan keamiran kan hmm. kalau mereka main ininya logikanya masih jalan ya mereka paling tidak kan mereka mikir gini lah yang bersabda ini kan Khalifah Umar. Umar apakah keamiran mereka itu seperti keamiran kekhilafan Khalifah Umar kan begitu <girly> ini antum ya berarti ngomong udah nggak jalan ya mereka nih antum kan bilang kalau akal mereka masih jalan ini bahaya juga jalan dalam arti masih mau berpikir mau berpikir logis betul ya. coba coba dengan tafsirkan jadi ketika ketika Khalifah Umar itu yang bersabda berarti kira-kira keamiran seperti, seperti apa yang khilafahnya eh, di zaman Khalifah Umar nah, Khalifah Ar-Rashidun ya betul sekarang di Islam jamaah apakah seperti itu? Antum yang tahu Ustaz. Ya. Seperti itu enggak? Iya, <laughs> ya, perasaannya mereka seperti itu, perasaan. Padahal laluannya. secara objektif nyata-nyata dia golongan Sempalan di antara umat Islam, dia memisahkan diri, dia bikin kamera sendiri. Nah, ini mungkin saya ya. perlu jelasin dikit Ustaz ya, ke pemirsa. Baik. Nah, tadi kan Ustaz Khalil pemirsa yang dirahmati oleh Allah itu menceritakan ada jamaah, hmm. ada firqah. Kenapa sih teman-teman Islam jamaah nggak mau dibilang firqoh? Karena konotasi firqoh dalam agama Islam itu kelompok yang sesat. Sementara kata-kata jamaah itu adalah konotasinya mesti positif. Rasulullah memerintahkan kita untuk berjamaah. Nah, sehingga teman-teman Islam jamaah, kenapa mereka nggak mau dibilang virko? Karena kalau virko sesat dong. Betul. nah maka mereka senantiasa kekeh kamilah jamaahnya dengan penjelasan seperti yang Ustadz Khalil sampaikan betul. padahal penjelasannya juga mengandung beberapa kerancuan dalam berpikir ya betul betul baik baik kemudian Ustadz ada takdilnya nggak atau masih ada pengertian yang lain lagi uh, yang biasa mereka katakan selain itu dengan dasar dalil ini tidak sah Islam seseorang nah. uh, lalu zaman dulu ya saya masih kecil tuh sudah yeah. mendengarkan di di sini dalil ini ditambah wala imarata illa bil itu tambahan tambahan di dalam teks asli yang di tidak, tidak, tidak ada ada saya sejak itu sejak saya sudah mulai mengerti saya cari kan nah. wala lebih nah di situ ada tambah wala imarata illa bil nah, di sana mereka obok-obok lagi nih jadi walaupun mereka mereka nih gini yeah. mereka mereka di luar kita itu punya imam <laughs> tapi kan nggak dibayar kalau nggak dibayar, ya percuma saja. Nggak sah dong, ya, sampai mereka mengembangkan kepada uh, presiden kita, pemimpin kita. Kan mereka nggak dibayar, dibayar, dibenak mereka itu sebagaimana imam mereka. Jadi, itu tidak sah. La, uh, tidak sah di sini, Ustadz Afon, Ustadz ya, yeah. dalam artian mereka tidak mengakui pemerintahan yang sekarang. Yang mungkin, ya tentu, kalau terang-terangan kan juga nggak berani, ya, betul. ya. Tapi secara keimanan, mereka akidah mereka di dalam Islam jamaah ini, pemerintah yang sah sekarang nggak diakui gara-gara tidak ada bayi tidak ada bayi. Nah, atau kemudian hanya mereka berusaha untuk menjaga jamaahnya ya. agar tetap berjamaah dengan mereka, untuk tidak terpengaruh dengan yang namanya organisasi yang lain. Itu yang mana yang antum maksudkan? Kalau sebatas yang saya tahu, umumnya kan mereka tidak ngerti apa itu kekhilafahan ya. Cuman ngertinya hmm. pokoknya eh, agama ini harus punya imam, harus bayat. Yang dimaksud oleh mereka tidak mengesahkan eh, pemerintah itu ya. dalam arti sebagai menurut mereka itu imam agama. Seperti yang pertemuan sebelumnya ya, juga ya, betul. imam agama artinya imam agama menurut mereka. tapi maka. Boleh nggak Ustadz saya tanya sesuatu yang mungkin sedikit sensitif ya. ya. Tapi secara asli Ustadz, kalau mereka mau jujur, mereka akui nggak Ustadz pemerintah ini? Sah atau tidaknya gitu. Secara jujur ya, artinya tanpa mengucapkan bitonah lah. Kalau bitonah kan menutupi sesuatu yang aslinya. Mereka akui nggak sebenarnya? Kalau orang-orang yang militan, yang awal ya. Ya, ya kemungkinan besar dari pernyataan penyampaiannya tidak mengakui keabsahannya. Uh, tapi untuk yang generasi sekarang yang akhir-akhir ini. ini, dia hanya memahaminya, dia ditanamkan bahwa kita netepi agama itu ya harus begini, harus punya imam, harus... jadi sah. Semua dalil-dalil ulil amri dan lain-lain itu diambil untuk ke, ke kepada pemahaman ini. Nah, hmm. Sedangkan urusan dunia untuk mereka udah biarkanlah itu urusan. Oh, mereka. jadi tetap ya. dipisah dua ya? ya dipisah untuk dimasuk. perkara akhirat yang kita bakal ya. masuk surga, ya. kita tetap menetapi jamaah ini. Ya untuk urusan dunia biarlah nanti diurus sama partai-partai itu. Nah, tapi itu pun tidak konsisten ya. mereka menyatakan oh, iya? seperti itu dalam kenyataannya enggak. Seperti dalam, apa contohnya? Nah, uh, dalam kenyataannya contoh ya. Mereka punya namanya nikah dalam. Nikah dalam ND. Nah, ini Terus istilah -istilah, nikah istilah luar. Nikah luar itu nikah di KUA. Ini sebagai gambaran ya, bahwa nikah di KUA yang sejatinya punyanya ulil amri kan, Naam. itu dianggap tidak sah yang harus dianggap nikah dalam tadi. harus nikah dalam dulu. Apa, dua kali prosesi akad nikah atau bagaimana? Iya. harus dua itu. kali. Iya. Nah, uh, ini baru juga ini saya dengar ya, Ustaz. Masya Allah. Termasuk apa namanya dalam kegiatan secara umum. Coba dilihat dari sistem atau ciri-ciri kekhilafahan itu kan ada pada mereka sebenarnya. Ya. Penarikan zakat. Mereka narik. Mereka narik. Punya amil sendiri. Ya. Kemudian ditambah penarikan sodako sunnah yang mereka wajibkan, yang 10% ya. itu mereka bagi-bagi nah. di jamaahnya sendiri. Dan uh, mereka punya organisasi besar, organisasinya. Ya. Tidak hanya itu, mereka semua mereka urus. Urusan haji mereka punya juga. Hmm. Uh, apa namanya, PT-PT dan lain-lain. Urusan BMT, keuangan, ya. Bank Baitul Syariah, mal. Baitul Mal. Semua mereka urus sih. Bahkan ya, ya. kalau mau tahu urusan pemilihan umum juga diurusi Pilpres. Semua ketentuannya ikut harus ikut Imam. Kalau ya. Bahasa menakutkannya ya. bisa jadi negara dalam negara sudah ya. Karena mereka nggak ma mau dibilang begitu. Tapi pada kenyataannya seperti itu. Karena mereka punya Baitul Mal sendiri, mereka punya Betul. lembaga zakat sendiri. Ya. Wah, sudah seperti itu. Lah ini masalah yang nikah tadi Ustaz. Ini saya mau ya. panjangin ini mau urus menurut. panjang ini. makanya sepuas. Iya, ah, alhamdulillah. Ana. Jadi mohon maaf pemirsa ya, beliau bilang sama saya sepuas. Sih. Jadi antum mau kritik apa, ahlan wa sahlan udah. Gini Ustaz, uh, nikah akadnya dua kali. Berarti akad yang mereka datangkan KUA, mudin atau penghulu, ya. itu dianggapnya kan main-main aja berarti. Main-main aja, betul. Coba Pak Penghulu, Pak KUA, Pak Mudin, Anda dibuat main-main loh ini. Karena setelah itu nanti akan ada prosesi ulang, akad ulang, Yang mana nikah sebelumnya. dalam. Sebelum. Oh malah sebelumnya? Ya. Kalau sesudahnya mereka jarang. Sebelum. Oh jadi sebelum datang ke KUA atau ya. mendatangkan pihak dari KUA ya. mereka nikah dalam dulu. Ya. Berarti Pak Mudin itu mereka nggak anggap. Coba gimana Ustaz? Apa nggak dianggap Islam sehingga menikahkannya nggak dianggap sah? Betul, betul. Dasar utamanya berangkatnya dari takfir itu, bukan hanya karena dia Ya, tadi karena dia merasa sudah beramir, berbayat, ya, uh, maka dia sah Islamnya yang lain tidak sah. Berarti, berarti layak calon juga menikah, ya, kan? Jika dia bukan dari Islam, jamaah, maka uh, yang harus mereka kejar pertama untuk pernikahan itu harus sampai bayat. Wah teman ya, saya, saya, berarti. saya WA dulu, bentar lagi Jangan-jangan ya, ya. jangan udah dibayat ini, jangan-jangan <laughs> dia juga bohongin saya. Jangan-jangan <laughs> jangan udah dibayat hmm. kan, karena hmm. si laki-lakinya hmm. non-Jamaah hmm. si mempelai wanitanya orang yang masih uh, aktif di Islam jamaah. Jama Itu berarti kemungkinannya seperti apa kalau antum lihat laki-lakinya udah dibaiat yeah. atau kejadian ini mereka nggak tahu dari teman-teman Islam jamaah. Yang dimaksud kalau kalau mereka dibilang penginsaf baru ya. Apa Ustaz? Penginsaf. Peng, penginsaf baru mereka katakan. Penginsaf. Peng, penginsaf baru. Penginsaf baru. Iya artinya kan mereka baru insaf, baru tobat. Baru, ya, maksudkan. dikatakan mereka baru jadi mereka standar Islamnya itu kalau sudah masuk kepada mereka Dikatakan mereka mu'alaf nah, Mu'alaf ini boleh nikah itu standarnya harus harus sudah bayat Belum bayat belum sah dia hidupnya Berusaha. Berarti gak mungkin ada pernikahan kalau belum bayat? Gak mungkin Kecuali oh, kalau itu. yang Jangan, dari jangka. Islam jamaah ini sudah dianggap tidak paham jamaah Memang dia sudah dibiarkan. Oh, si perempuannya si udah nggak perempuan direken udah. Enggak direken. Kamu ya. udah bukan dari kami gitu. Iya. Tapi nampaknya mertuanya katanya masih anu ah, masih apa? Artinya masih kolot lah. Hmm. Nah, itulah. Baik Ustadz kita lanjutkan Ustadz ya. Ini Jadi, dalil kedua tadi, dalil kedua saya ya? hanya ingin 6. menguatkan bahwa ini betul-betul uh, 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 pembohongan publik ya, pembohongan publik. Jadi di sini diterangkan Wan walil khalifah ucapan Abi Darda tadi. Ya. Tidak ada Islam, tidak sah Islam kecuali 1 2 3 yang ketiga ini wanus nushilillah walil khalifah. Nah, khalifah itu mereka ambil nasihat untuk Allah, Allah dan, dan untuk, untuk khalifah. khalifah. Nah, hmm. jadi mereka posisikan menurut dalil ini imam mereka sebagai khalifah, khalifah mereka. Khalifah mereka. Oh, khalifah mereka. Jadi Kata-kata Khalifah dalam ucapan Abu Darda itu yeah. mereka tafsiri yeah. Amir mereka. Mereka tafsiri Amir mereka. Naam, naam, naam. Ayol, Kemudian ayol. ada yang lain, Ustaz? Dalam kaitannya dengan ini mereka juga menyatakan bahwa apa namanya keimaman mereka itu dimulai sejak tahun 41 dan sebelum membentuk keimaman. Bapak Haji Nur Hasan mereka katakan ya. sudah keliling Indonesia kepada ulama-ulama mengajak untuk mendirikan jamaah ini. Nah, tapi umumnya para ulama menjawab, Ji sing iku bener, neng aku ora kuat. Pak Haji <laughs> yang kamu bawa ini benar, tapi saya tidak kuat, kurang lebih begitu artinya, ya, hmm. tidak mampu. Yeah. melakukan tidak melakukan nah kalau kita lihat ya eh, yang nyata saat ini mereka kan hanya sebuah golongan di antara umat Islam yeah. yang memisahkan di, ya yang memisahkan diri terus punya imam kan begitu yeah. kalau dilihat dari sisi ini kan ringan-ringan saja kan artinya tidak mungkin seorang kiai seorang alim menjawab Aku tidak mampu, nggak kuat. nggak kuat, oh, Biasa sudah biasa mereka lakukan, nah, ini, kelompok, ini kan? artinya apa, Ustaz? Nah, kemungkinan dari orang-orang alim itu, para ulama menilai ini mau mendirikan khalifah negara Islam. Negara Islam mungkin yang sini, mahaminya, mahaminya sampai saat ini, mahaminya yang membentuk seperti mereka itu yang sekarang ini. Iya, jadi ketakutan tanpa apa ya? Tanpa dasar, tanpa dasar apa-apa. Mereka nggak ya, ya. ngerti bab khalifah tapi dalam praktek mereka pergerakannya seperti kekhilafahan. Ya. Dalam pernyataan mereka katakan imamnya hanya imam agama gitu. Jadi kerancuan itu luar biasa banyak sekali ya. Banyak sekali. Sekarang begini Ustaz Khalid. Ya. Uh, kita kan punya banyak ormas di Indonesia ini. ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, Baik. ada Al-Irsyad dan yang lain Persis dan yang lain apakah yang membedakan pemimpinnya Muhammadiyah, pemimpinnya Nahdlatul Ulama, pemimpinnya Al Irsyad, pemimpinnya Persis dengan pemimpinnya Islam Jamaah? Apakah pembedanya cuma bayat saja? Mungkin di Muhammadiyah tidak ada bayat, di NU tidak ada bayat, di Al Irsyad tidak ada bayat, di Persis sementara mereka ada bayat. Apa yang membedakan Ustaz? Dua menurut mereka. Nomor satu, jadi mereka katakan bahwa golongan-golongan di luar kita itu tidak ngurusi agama untuk me untuk menutup mata orang-orang di bawah. Kalau bahasa lain, mereka tidak murni, tidak murni. murni ngurusi agama dan ilmunya juga tidak mangkul, gitu. Jadi seputar hmm. ini tidak mangkul, tidak bersanad, tidak mutasil. Ya. Jadi nggak sah dari ilmunya dan satu itu. Yang kedua, betul, tidak ada bayat. Menurut mereka, karena tidak dibayat. Karena tidak dibayat. Sebagaimana mereka, sebagaimana mereka membayat imam, imamnya disuruh. Berdiri di atas kursi kalau yeah. kalau sekarang ya atau di atas tempat terus mereka dibawa uh, mereka terus mengucapkan bayat itu dipandu bersama-sama yeah, itu ya dipandu bersama-sama dulu isinya kurang lebihnya bapak saya angkat sebagai gini bahasa saya angkat sebagai imam saya saya sebagai roya bapak saya siap taat uh, dalam lima <laughs> hal dibaca, dibaca nah. bersama nanti habis itu salaman satu-satu yang laki-laki iya -laki. yeah. Nah, sama satu-satu menyatakan lagi kemudian mengatakan sami'na wa eh, bayak tuka ala ini ta ini itu. ya ya jadi mereka menganggap di luar jadi kalau ada pengangkatan seorang pemimpin dengan kesepakatan hmm. ahlul hal wal akad di tempatnya masing-masing sah eh, itu mereka anggap itu bukan gitu lah oh, harus hmm. harus mereka yang harus seperti mereka ya. itu yang paling dahsyat lagi yang kaitannya nah, dengan poin ini. Yang poin yang keempat ya. ya. Mereka uh, pakai dalil hmm. la yahillu li thalathatin yakunu nifalatin min ardi illa maru alaihim adham. Mereka mengatakan tadi kan firqah karena eh, karena hal itu. Yeah. Jadi mereka mengatakan tiga orang saja hidupnya eh, di dunia hidup di dunia ini kalau tidak mengangkat seorang amir maka tidak halal hidupnya. Jadi itu ya apa Hadis atau apa? Ini hadis Rahu Ahmad. Rahu Ahmad. Rahu Ahmad. Ahmad. Subhanallah. Ini dalil bab musafir, safar, safar betul. Hmm. Bab safar. Jadi orang tiga orang yang safar itu tidak halal, maksudnya kan tidak boleh ya, Tan, mengadakan safar. Ya, tidak boleh mengadakan safar sehingga mengangkat salah satu, satu orang sebagai pemimpin. pemimpin di perjalanan kan ya. begitu? Aslinya ya. begitu. Tapi mereka maknai satu tidak halal hidupnya tiga orang yang berada di permukaan bumi kecuali mengangkat salah satu amir. Lo ini loh katanya. Jadi tahun 41 Bapak Haji Nur Hasan itu sudah diangkat sebagai amir oleh tiga orang, oleh dua orang temennya. Iya. yang itu masih keluarga diantaranya namanya Haji Nur Asnawi. Itu kakek dari istri saya juga. Ya, ya, kayak ya. dari ibu mertua itu jadi mereka mengatakan jadi kami ini yang paling sah. Kami, kami yang paling awal di di Indonesia. Hubbi'atil ya. awal fal awal. Iya ya ya ya. Ini justru masih banyak sekali sebenarnya. <laughs> ini cuman cuman ini ya. Tapi nampaknya tetap Kita singkat tetap. aja nah. Artinya kembalinya hanya pada halu aja sih. The... karena memahaminya Adzon tidak pertama. Jadi Adzon. prasangka. Prasangka. Jadi dalil itu mereka bawa kepada prasangka. tidak mengikuti kaidahnya kaidah bagaimana beristidlal, yeah. bagaimana dari para ulama nggak diikuti. Nggak diikuti. Padahal semua dia, mau dia. Ya Allah, ya Allah. Kemudian ada lagi Ustaz yang poin keempat ini mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini firqah karena membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Jadi kita ini yang di luar menganggap mereka tidak disepakati oleh umat Islam se Indonesia. Berarti ya. mereka menganggap mereka disepakati, bukan? Bukan begitu. Jadi uh, mereka mendengar bahwa termasuk termasuk syarat sahnya pengangkatan uh, amir, amir itu jika disetujui oleh se Indonesia uh, umat Islam atau perwakilan umat Islam. Ya. Nah lalu mereka akan menyatakan bahwa mereka sudah membentuk dari tahun 41 tersembunyi hanya tiga orang ya. jadi untuk mengesahkan ini mereka menafikan syarat ini syarat itu ya, ya, ya. jadi walaupun tidak di didaksikan oleh semua umat Islam ya semua umat Islam tidak ada masalah yang tiga orang aja sudah, ya, sudah haram hidupnya angkat Amir makanya dari tahun 41 mereka angkat mereka mengangkat Amir Iya, gitu. ya, ya. alur alur berpikirnya seperti itu. seperti itu. Saya udah dapat udah. Dapet udah. Jadi, poin keempat <laughs> ini intinya yo sama seperti poin-poin yang sebelumnya, Ustad. Saya ya, rasa ya. karena tidak memahami dalil dengan pemahaman yang benar, ya. karena difahami dengan zon prasangka mereka sendiri tadi, ya. sementara jamaahnya di bawah tidak punya akses untuk mendapatkan informasi yang lain. Betul, betul. Baik, baik. Kita pindahin ke lima, Ustad. Atau masih ada yang mau ditambahkan? Uh, Poin-poin pentingnya aja masih ya, ya. berkaitan dengan ini mereka mengatakan kita punya tujuh fakta, ke, fakta? keabsahan uh, jamaah Islam jamaah di Indonesia uh, mereka jamaah di Indonesia punya tujuh fakta bahwa ya. mereka itu sah mereka sah sebagai sebagai apa namanya jamaah, jamaah. di Indonesia yang paling sah yang lainnya nggak sah gitu. ya. bisa disebut ustadz ini singkat saja ya. ya, sebenarnya yang kita bahas cuma satu lainnya ini ya menggelikan semua sebenarnya Ya kita menggelikan <laughs> itu <saat> sebenarnya <laughs> Baik baik Mendirikan dan membentuk jamaah dengan murni Quran hadis berdasarkan menurut hadis, dengan betul-betul muhlisinalah -betul, huti klaim yeah. klaim itu tuan tadi jadi lainnya nggak murni menurut yeah, mereka sip. jadi serasa yang murni mereka sendiri mereka, ya. iya. ini ini bukti pertama fakta pertama yang menunjukkan fakta. mereka sah ya fakta yang kedua pertama. jamaah kita ini semata-mata urusan ibadah At tadi ini ya. Kan? Ya. Artinya ya. dunia dan akhirat urusan ibadah ini. urusan agama urusan akhirat Bukan urusan organisasi, coba. ya Bukan <laughs> urusan partai, bukan urusan keduniaan, tetapi murni urusan ibadah yang dijamin oleh undang-undang. Dijamin oleh undang-undang. Artinya di Indonesia akan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berkumpul, ya, berkumpul untuk, berserikat segala macam ya, untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Jadi mereka kedua. masukkan di Poin ini kan kan menggelikan ini, menggelikan dalam arti ya dianggap ini ini geli ya bohong sebenarnya. Kenapa Ustaz bohong ustadz? Mereka nah, dia bilang urusan agama. Agama ya agama, agama akhirat saja, segala akhirat, macam ya. Padahal, padahal semua diurusi. Coba sekarang contoh ya masalah ya. pernikahan, perceraian mereka urusi ya, ya. yang yang dianggap terpengaruh harus dicerai Oh, harus iya. diceraikan, laporkan dan seterusnya, harus laporkan iya. ke pengadilan. Termasuk saya pernah dengar Ustadz Di yeah. poin yang kedua ini ya, mungkin kan dibilang yeah. tadi bukan partai politik, bukan ngurusin negara segala macam. Sempat ada salah satu yang saya kenal Ustadz di daerah Kandangan sini dekat dari sini. Yeah. Itu beliau mengatakan kenapa keluar? Karena waktu pemilu tahun berapa begitu. Yeah. Itu dikondisikan Islam Jamaah se-Indonesia untuk milih satu calon. Yang calonnya itu, kita sebut saja itu. Perempuan lah dalam yeah. keadaan katanya, loh, katanya waktu belajar perempuan gak boleh <laughs> jadi pemimpin. <laughs> <Imrah>. <laughs> Sementara kok sekarang disuruh milih dan disepakati, katanya harus milih calon presiden. Yang ini saya termasuk yang waktu itu disidang karena Gara -gara... mengungkapkan ini, kenapa kita milih perempuan? Yeah. Padahal dalilnya ini, nah, mereka satu. Kamu berarti nentang ijtihad imam. Satu, ijtihad imam. Yang kedua, ketahuilah bahwa dalil ini ini murni urusan dunia. Lagi-lagi mereka begitu dalil. Berkelitnya ke situ. Ya, jadi kita nggak nggak ada urusan sama ya, mereka mau perempuan lah, mau banci lah, mau apa. ini dunia, ya, urusan kita urus akhirat. Ini. Kita khusus urusan Quran Hadis murni mangkul ini gitu. Saya waktu itu belum ke Mekah lah, tapi saya sudah, ya. sudah janggal juga gitu loh, karena ada yang keluar di sini. Iya, saya dipanggil khusus itu hmm. di sidang saya, terus jawaban Antum, hmm. apa Ustaz? Ya waktu itu istilahnya saya kan masih muda dan masih uh, terdoktrin cuman hanya itu yang saya pikir bisa ya. sampaikan. Tapi, iya, diam diam saja, setelah itu cuman janggal aja gitu. Dan kalau di kandangan ini sama, hmm. beliau cerita juga saya dipanggil ustadz katanya, saya dipanggil, hmm. tapi kemudian saya tidak mampu menjawab dengan jawaban yang terlalu panjang, saya keluar gitu aja katanya, <laughs> karena ini udah nggak cocok katanya sesuai Quran hadis yang murni tadi kan, <laughs> tapi ini ditunjukkan ayat apa hadisnya hmm. tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang hmm. perempuan, kok malah disuruh milih perempuan, tiba-tiba eh, saya keluar aja katanya, yeah. nah, itu itu fakta yang kedua. <laughs> Ini yang berikutnya, selanjutnya. Allah alam nomor berapa ini? Nomor empat ya. Sudah terwujud dengan nyata serta sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini yang selalu mereka klaim sebagai bukti kebenaran mereka. Karena bentuknya sudah ada dan tersusun dengan rapi. Dengan rapi dan dan lancar. Tidak ada yang bisa ada masalah. Tidak ada, ada yang bisa membendung pergerakan mereka. Gitu lah. Itu dalilnya. Mereka pakai dalil la ta taifatun min ummati al haqq nah itu mereka pakai, iya, iya iya jadi mereka jadikan bukti bahwa kebenaran mereka itu itu mansurin, tertolong, Mansur, tertolong ya. ini buktinya sampai sekarang mana jamaah kita akan ini berkembang Pemirsa pesan? perlu dijelaskan yeah. lebih detail itu karena yeah. begini pemirsa kira-kira jadi pada poin yang keempat fakta bahwa mereka ini mengaku Kamilah jamaah yang sah itu gara-gara perjalanan mereka nggak mau dibilang ormas ya. Jamaah mereka itu sudah berjalan rapi, tidak ada halangan, tidak terbendung. Sementara ada hadis yang mengatakan uh, Rasulullah saw bersabda yang artinya akan senantiasa ada dari umatku satu kelompok yang terus Allah tolong dan tidak akan terganggu oleh orang yang menyelisihi mereka. Nah ini buktinya kita tidak terganggu. Berarti kita yang ditolong sama Allah. Walaupun di, banyak yang memusuhi kita termasuk yang keluar-keluar itu juga. <laughs> ini klaimnya nah, keren banget ini. <laughs> ya buktinya kan mereka mereka urut itu Bambang Irawan, kemudian Mauludin, kemudian sekarang Khalil yang dulu kita lulukan sebagai ulama kita. Karena keluar kita silahkan juga tetap aman keluar semua, jamaah tetap tetap kokoh kok ini bukti bahwa kita ya. ditolong sama Allah iya, maka kita lah jamaah itu kita lah jamaah yang benar itu kita lah hmm. mansurin. makanya mereka punya kaos kaos bikin mansurin 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 oh ya, laman, laman. Gini. saya tahu ini Ustaz ya. saya sempat pernah lihat <itu> kaos <itu> mansurin saya, saya kira mansur itu mungkin dia punya klub bola gitu kan di pondok biasa ada beberapa nah. klub bola oh mansurin ya. itu ya. klaim bahwa mereka adalah jamaah yang sah Iya. Makanya, kita katakan kalau kita jawabnya, apa namanya, ketawa-ketawa aja. kita bilang gini: "Eh, <tuh>. ke apa kelancaran Anda berada di dalam Islam jamaah itu bukan mutlak tanda kebenaran?" Ada yang sama dengan Anda, sesatnya itu malah punya negara. <tuh. tuh. tuh> <tuh>. Sama, apa -apa lagi langsung, ya? sementara punya bom. Bom ya, kalau tanah. ini kalau ini dalil maka mereka lebih pantas berdalil <laughs> lebih dengan baik. ini ya lebih pantas <laughs> Antum berani saja <sop laughs> ya <laughs> baik baik ada fakta berikutnya mungkin <laughs> kalau gandengan yang ini ya gandengan yang, mana ini itu? yang kita yang tadi katakan syiah lebih lebih ini itu syiah masih lebih baik daripada anda sebenarnya di mana oh ya? daripada anda tentang bab keamirannya sana masih keimaman kan ke, ke, imam imamah Maaf. mereka Maaf. ya masih memilih turunan Nabi, 12 turunan itina Nabi itna'ah ya itu ya kalau ini, yang sampean pilih ini siapa? jangan-jangan turunan Nabi Ustaz <laughs> 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 ya. kalau mereka katakan ya turunan Bapak Haji Nur Hasan Masya Allah, Hasan. Nah, nah. sih so, lumayan mereka <laughs> iya karena kan khalifah itu harus dari Quraisy gitu iya. kan turunannya Rasulullah SAW yang jadi masalah, hal ini masalah e, imamiyah atau keimam ini kan menjadi akidah gitu iya. jadi akidah menjadi akhirnya tidak sah Islam, tidak bisa masuk surga, yeah. keluar dari keimaman ini berarti murtad. Betul-betul di posisinya sebagai akidah ya, kan. Memang ya mungkin <laughs> sengaja mereka munculkan itu Ustaz, untuk mempertahankan jamaahnya. Yeah. Jadi ditakut-takutin dengan sesuatu yang kesannya angker, murtad loh. Gak ya. masuk surga loh. Ya. Akhiratmu gak selamat, sementara siapa di antara kita yang berani? Kalau ditakut-takutin, akhiratmu gak selamat. Kadang-kadang mendingan dunia gak selamat lah dibanding akhirat kan. Ya. Sementara di sini, Ayo. akhiratmu gak selamat. Ada, ada tiga poin kita singkatannya. Apa itu? Jadi Ustaz? yang tujuh tadi, tujuh fakta sahnya. Ya, mereka. Mereka sudah diuji, sudah digegeri, sudah dites dalam istilah emas, sudah dileler, ternyata lulus. Masya Allah. Mereka keyakinannya begitu. Jadi sejak dulu dimusuhi, dianggap mereka dituduh, dituduh apa dajal ucul, PKI putih oleh para ulama ya, ya. Kan mereka nggak sadar-sadar itu. Iya. Mereka tetap mengatakan inilah cobaan kita, cobaan kita. Dimana uh, cobaan ini kalau kita lulus itu bukti kebenaran kita. Nah, kita Ayah, lulus. Punya satu dalil untuk bantu mereka ini Ustaz. Hah? Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna La yuftanun. Masa kita yang beriman gak diuji? Nah maka kan bahasanya kita udah teruji Digegeri, direcokin, diganggu Sampai sempat berganti nama Boleh disebut gitu ya? Iya <tuh> yeah, Berganti nama segala macam nama. Tapi buktinya kita masih jalan Masya Allah. Ada dalil yang mereka pakai bukan yang ini Yang mana Ustaz? Yang masyur di mereka aa katakan am hasibatum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masadumul ba'sa wad-dara wazalzilu hmm. hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu <laughs> ma hummata ayat yang sering mereka baca. Jadi mereka menganggap ee yeah. uh, yang keluar semacam antum begini hmm. itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk Betul. mereka. Betul. Itu kekeranan yang mereka hadapi itu cobaan dalam menetapi agama. Kita bilang, saya jawabnya juga sambil ketawa juga seperti ini, mentadilnya. Iya. <tuk> uh, itu juga bukan bukti nyata bahwa Kamu Islam Jama benar. Saya bilang, ada pencuri, ada perampok, itu juga sama, semua orang juga rame juga nggak seneng sama dia. Digegeri sama orang banyak itu, ada apa namanya. <tuk> 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 Tapi mereka istiqomah nyuri. Enggak gambaran. begitu, saya ngasih gambaran ya, bahwa ya. pernyataan Anda tidak selamanya orang uh, Yang pasti yang itu benar. Benar, Ada maling, ada perampok, ada pencuri kelapa, ada pencuri mobil, ada orang-orang jahat, cuma orang enggak senang. Gampang-gampang gampang aja sih ya. Makanya, makanya harus koreksi maksud saya. Saya ya, ini iya. termasuk yang mana nih? Hmm. Penipu agama, penyesat umat, apa-apa. Hmm. Nah, itu kan pencuri lebih lebih parah daripada Pencuri Harta kan begitu. Ya, naam. Nah naam. Itu. Ya Allah ya. Kemudian. Kemudian yang keenam di sini jamaah kita bisa memadai oh. menampung semua manusia semua golongan semua lapisan masyarakat yang betul betul ingin masuk surga selamat dari neraka dengan senang gembira mantap tertib dan artinya mereka uh, istilahnya maftuh ya, terbuka. terbuka lebar pintunya siapa saja bisa masuk kami yang penting ingin Masuk surga dan masuk selamat syurga dari neraka jargonnya seperti itu anunya uh, untuk menarik ya. perhatian. Ya, Kalau ya, kita ya. melihat ya siapa dari golongan mana sih yang nggak bisa menerima orang ya. semuanya kan? Karena lihat, kan? semua ormas pasti ingin ya. banyak jamaahnya. Ya. Yang andalan di tujuh fakta ini adalah mereka mengatakan jamaah kita ini hmm. yang paling awal di Indonesia sudah dibentuk tahun empat puluh Dalilnya yang mereka katakan. Uh, fu bi bayatil awal fal awal. Nah, Padahal dalil itu kan tuh kekhalifahan. Nah. Rasulullah mengatakan uh, bahwa umat ter terdahulu tasusuhumul anbiya akan dipimpin, dipimpin oleh, oleh para para, para, nabi. Wala yakun wala yakunu Tidak ada nabi setelah saya. Saya kunu di situ. Satakunul khulafa turun akan ada khalifah-khalifah dan banyak jumlahnya. Bagaimana kalau menjumpai itu kata Rasulullah, fu bi bayatil awal fal awal. Ikuti yang khalifah yang pertama, yang pertama kali dibayar Lalu lanjutannya kan begitu? Iya. Nah ini kebohongan mereka kan berarti mereka kan pertama karena keterbatasan ilmu kemungkinan pertama hmm? menganggap imamnya itu khalifah. Eh iya ya. Karena nggak kepikirin Ustaz. Eh, iya. Jadi mereka menganggap imam yang mereka bayat yang tiga tadi, yang tiga bayat, dua ini dua orang khalifah, itu kalau khalifah. Kalau pakai dalil ini kan. Iya. Tapi yang banyak itu, yang kemungkinan yang kedua, mereka karena tidak paham itu apa khalifah. Jadi hmm. dari atas disebutkan dalil seperti itu terima aja. Padahal jelas jelas pemimpin golongan kan, iya, <laughs> bukan, bukan khalifah ya. kan. Iya. Baik. Nah, itu ada tambahan poin keempat ustadz insyaallah yang terbersit itu ah sip jadi yang terbersit artinya sementara Masjubah yang keluar itu dulu ya poin yang kaitan sama ini sekarang kita pindah pada ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya pada poin yang Masjubah. kelima yang kelima saya bacakan mereka mempunyai pengertian keimaman jamaah kita tidak sah karena tidak menguasai wilayah hmm. tidak menguasai wilayah tidak mempunyai tentara dan tidak bisa menegakkan hukum had. Hukum HAT itu ya, pencuri potong tangan, pezina dicambuk. Yeah. Keimaman jamaah dianggap tidak memenuhi syarat imam atau syarat-syarat syahnya keimaman. Nah, ini seperti yang sempat antum sampaikan juga tadi, kan? Ya, yeah. nah, itu bagaimana Ustaz? penjelasannya dulu. Jadi, orang di luar... Islam jamaah, atau yang sudah berubah pemahamannya, itu menganggap bahwa mereka nggak sah gara-gara nggak -gara punya wilayah, nggak punya tentara, nggak ya. punya wewenang untuk uh, apa, menjalankan hukuman hak tadi. Ya. Itu takdirnya bagaimana? Mereka melanjutkan dari poin ini, mereka nyatakan kepahamannya, pemahamannya seperti apa mereka dalam hal ini. Hmm. Imam tidak harus seorang penguasa wilayah. Menurut mereka tidak harus penguasa. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dalam keadaan bukan sebagai penguasa wilayah. Demikian juga beliau dibayat oleh para sahabat sejak masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ini ini itu kan pemahaman mereka. Pemahaman mereka. Jadi tidak harus punya wilayah. Sebagaimana Nabi ketika di Mekah kan nggak yeah. belum punya wilayah, nah. belum punya kekuasaan. Terus beliau juga dibayat ini kalau di bawah mantap sekali ini dasar ah, iya. dasar dalil yang mereka anggap. Masuk paling... saya pun kayaknya ah. pas ini. Kayaknya pas. <laughs> ini. Kalau dipikir sepintas kayaknya Jangan -jangan gitu. Jangan saya kena syubhatnya juga ini. Jadi <laughs> so, mana terus... letak syubhatnya nah. mereka? Nah, kalau kita mentakdir ringkas saja uh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Allah. diangkat sebagai pemimpin ya itu langsung oleh Allah, beliau diutus yang memberi mandat langsung ya, Allah, langsung Allah beliau juga imam juga imam umat ini, jadi nggak perlu dibentuk sebagaimana uh, Islam Setelahnya Rasulullah. Islam zaman yang setelah. maksud langsung kita serang mereka. Ya, ya, ya. Jadi kamu kan membentuk atau mengangkat imam tuh. Rasulullah nggak perlu begitu. Jadi tidak ada di Mekah pengangkatan Rasulullah sebagai imam. Ini kan kan dal dalilnya biar seperti Rasulullah di, di Mekah ya. kan? kan begitu. Ya. Karena oleh mereka diangkat sebagai nah. imam. Kita katakan, enggak, itu langsung dari Allah. Allah, ya. Yes. Hmm. Allah satu itu. Jadi kamu istidlal ngambil dalil itu salah, Enggak benar. Yo, makomnya beda makomnya banget, Makomnya ya. beda. Rasulullah langsung dan Apalagi ini hanya sekedar pemimpin sebuah kelompok. Sebuah kelompok, sebuah golongan. Yang kedua. Bayat terjadi dua kali di sana Bayat Akobah kan yang nah. pertama yang kedua itu pun yang di bayat kan bukan sahabat yang di Mekah bukan orang Muslim yang nah. di Mekah tapi nah. orang tamu dari Madinah dari Madinah hmm. yang rombongan pertama hanya berapa dua belas orang ya nah. Akobah pertama itu pun isi Bayatnya kan mereka tidak uh, tidak mencuri tidak me berzina kebaikan kebaikan lho. ya hmm. maksudnya karena mereka di zaman jahil melakukan hal itu, maka setelah Islam dikuatkan oleh Rasulullah supaya tidak mengulangi kemaksiatan-kemaksiatan itu. Ya. Isinya kan begitu, hmm. bukan ngangkat Nabi sebagai khalifah. Allah, sebagai Allah. khalifah, imam, imam. bukan. Ya. Hmm. Akabah kedua justru yang paling uh, masyur Isinya kan uh, bahwa mereka siap menjamin keselamatan Rasulullah, membela Rasulullah ketika, ketika mereka pindah ke Madinah. Ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah. ke Madinah, sebagaimana membela keluarga mereka sendiri, bahkan lebih lebih harus kan gitu? jawabannya ya. yang membayar malah bukan orang Mekah Wah, tapi Mekah. pendatang dari Madinah jadi kalau pakai dasar ini jelas kamu salah ya, nah, iya, anda iya. salah Islamnya Islamnya masalah terus berikutnya dia kan mengatakan bahwa Nabi tidak punya wilayah Nabi tidak punya wilayah uh, tentara eh, ya kekuasaan tentara uh, ada yang mendasari ini sebenarnya, jadi Apa itu? mereka mengatakan, uh, "Jadi, kalau membentuk keimaman itu barulah tegak Islam seseorang, sah Islam seseorang, hmm. uh, makanya itu tidak dibutuhkan wilayah, tidak dibutuhkan kekuasaan." Tidak gitu. butuh wilayah, tidak butuh kekuasaan, tidak butuh kekuasaan karena untuk mengesahkan keislamannya dan menghalalkan uh, hidupnya. Maka di sini kita luruskan, kan mereka tetap pada bayatnya Nabi di di Mekah dasarnya. Ya? Hmm. Bayat Nabi di Mekah mereka mereka katakan ini sebagai bayat pembentukan imam kan gitu. Maka kita katakan kita jawab. Jadi uh, artinya Nabi saat itu umpama betul uh, pengakuan Islam zaman itu kan di luar nabi itu di luar umat Islam kan kafir semua. Jelas. Iya, orang kafir semua hmm. kan. Kanan kirinya orang kafir. Yeah. Sementara Anda Islam, makanan kanan kirinya muslim semua. Ah, ini masuk. Nah, muslim semua. Terus Anda mengangkat imam, membayat akhirnya apa Meng mengklaim yang Islam yang sah, Anda yang lainnya yang jadi lain kafir semua. Sementara di zaman Nabi yang lain jelas kafir. Yang, yang lain jelas kafir baik-baik. Nah, Jadi jelas. poin 1, 2, 3 ini saya bisa ya. uh, ulang yang pertama bedanya jelas pemirsa kalau ya. Nabi Muhammad yang mengangkatnya langsung Allah. Betul. Poin kedua dan yang membaiat Nabi Muhammad pun bukan orang Mekah langsung tapi pendatang dari Madinah. Yang pada, sudah Islam di Madinah. Yang sudah masuk Islam duluan di Madinah pada ya. Akobah pertama dan Akobah kedua. kedua betul. Kemudian yang ketiga uh, bagaimana yang ketiga itu? Jadi kalau dianggap itu pengesah Islam. Nah, iya, ya. karena di zaman Rasulullah yang jelas yang lainnya kafir. kafir Sementara yang di sini, ketika anda membayat satu orang, ya. yang lainnya muslim. muslim Tapi kemudian semua. setelah anda bayat, dianggap yang lainnya tiba-tiba langsung kan kafir. Oh ini poin ketiga ini paling lucu Nampak nampaknya. Ya. Jadi tiba-tiba seketika itu orang Islam jadi kafir, mm -hmm. hanya gara-gara mereka membayat satu orang untuk dijadikan imam. Jadi ya. landasan hukum mereka mengatakan kita kafir. Hanya karena mereka membayat satu orang. Ini kan ya lucu banget. Ya lucu memang. Tapi bagi mereka tidak lucu itu. Serius eh, Serius itu? mereka. Dari dasar kepastian itu. Iya, iya, iya. Kalau kita jelaskan. Jadi kenapa para ulama uh, memberikan syarat uh, tegaknya kekhilafahan. Harus punya kekuasaan bala tentara. Ya. Itu... Berdasarkan perjalanan kepemimpinan Islam dari sejak khalifah Abu Bakar, khalifah Mari. Umar, khalifah Utsman terus nah, mereka akhirnya simpulkan. Seperti itu. Nah itu. <laughs> baik, baik. Poin kelima saya rasa jelas sekali nih Ustaz. Ya, mereka mempunyai pengertian keimaman jamaah kita tidak sah karena kita tidak punya wilayah. Dan terbantahkan semua tiga-tiganya ya, tadi ya. Baik. Kemudian yang keenam pemirsa yang dirahmati oleh Allah ta'ala mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini adalah golongan takfiriyah nah ini yang banyak sekali memang Ustadz ya yeah. pokok sekarang kita yang non Islam jamaah ataupun yang sudah keluar dari Islam jamaah itu yakin betul bahwa mereka ini takfiri gitu kan jadi orang yang pemahamannya sudah berubah kefahamannya mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini adalah golongan takfiriyah menghukumi kafir kepada sesama umat Islam Nah yeah. bener gak Ustadz mereka takfiriyah kok mereka ngakunya enggak lalu, berarti lalu mereka lanjutkan ke ya? kepahaman kita menurut mereka ya? judulnya begitu pemahaman kami istilahnya kita tidak menghukumi atau menuduh mereka kafir eh, eh menuduh kafir kepada selama umat Islam dengan kita mengaji Al-Qur'an dan Al-Hadis kita meyakini bahwa menetapi agama Islam yang berpedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis dan berbentuk jamaah, Menurut mereka ya berimam Berbayan dan seterusnya itu Mati sewaktu-waktu Allah Memasukkan kita ke dalam surga Terus mereka mafhum Diambil kebalikannya Berarti sebaliknya jika tidak Menetapi agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dan berbentuk jamaah Maka masuk mati neraka. masuk Keyakinan kami mati Sewaktu-waktu masuk neraka Kita tidak menghukumi Agama dan keyakinan golongan lain sama aja, sebenarnya Ustaz. Nah, ini ini sebenarnya ini ini uh, ya bohong yang diulang-ulang ini lah sebenarnya. Ini menurut mereka itu bitona, hmm. bahasa bitona, bitona. Hmm. bitona. Nah, tapi kalau saya pahami ya Ustaz, ini ya. sama aja. Kalau mereka menganggap mereka tidak mengkafirkan, tapi kalau mati sewaktu-waktu tanpa berjamaah seperti jamaahnya mereka ya. masuk neraka. Terus bedanya di mana? <laughs> <laughs> Jadi mereka sebenarnya ingin menutupi itu dengan bahasanya yang gak halus sebenarnya kan kasar. Oh, kalau dibilang kafir kasar, ya, kasar. tapi kalau dibilang masuk neraka yo ya, ya kasar juga, ya, kasar juga, <laughs> juga sebenarnya. Ini ada baik, yang baik, baik. Saya silakan tokoh di Jakarta ya. Baik, Orang baik. Tokoh di Jakarta. Ini lain yang kemarin. Nah, <laughs> tapi juga yang kemarin pun rame nih. <laughs> Juga didatangi oleh wakilnya imam ini. Nah, oleh wakil imam ini. Dia datang uh, yang tokoh ini bilang, Pak, saya sekarang sudah menjadi Muslim yang rahmatan lilalami. Saya tidak mau mengafirkan Muslim yang lain-lain, uh, seperti biasanya dia dia katakan begitu. Yeah. Saya nggak mau, lalu yang wakil empat ini kan orangnya agak temperamen, responnya cepat yeah. gitu. Emosional langsung dikatakan, dikatakan, "Saya tidak pernah mengkafirkan." Orang Islam lain. Yang lain. Kapan saya pernah nasihat? Saya pernah mengutus terus bilang kafir, kafir, kafir. Enggak pernah saya. Kata dia. Yeah, kata yeah. yang ketawa ini. Dia sambil ketawa-ketawa dia. Lupa. Jangan ya kalau nasihat jamaah pasti surga. Jamaah kita pasti surga. Lainnya neraka. Tidak jamaah neraka. Firkoh neraka. Satu satunya jalan. Nah, mereka Satu mereka bahasa yeah. begitu tuh bahasa pem, uh, pemantapan mereka katakan satu-satunya jalan untuk masuk surga selama neraka adalah dengan sama, uh. menetapi jamaah ini nah, di, sama tokoh ini yeah. dia berkata lah itu pak nasihatnya jadi dengan oh. tiap hari tiap pembukaan musara pembukaan pengajian kan begitu Diam dia terus apa Cetir. itu artinya lepodo sama saja podoh <gir> ya. <tuhai. tuhai>. Berarti takdil dari Antum bagaimana ya Ustaz? Hmm. Jadi mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini golongan takfiriyah. Iya. Tapi emang iya. Terus ada Kalau takdilnya. Kalau kita takdilnya ya ini bohong. Pernyataan mereka ini nggak ngaku sebagai jamaah takfiriyah ini kebohongan. Mereka karena kenyataannya sampai saat ini terang-terangan di depan mata. Coba satu contoh buktinya. Orang-orang oh. yang keluar. ya Dimurtad. Ah betul. Apa nggak bukti itu? Dipisahkan sama suami istri dipisahkan. suami istri dipisahkan apa dalilnya wala tungkihul musyrikati wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu itu jangan menikahkan dengan lahunna hillul lahum wala lahun tidak halal ini musyrik ini murtad Kalau mereka harus pisahkan ya. berarti tentu mereka memahami ya. yang sudah keluar kafir ya Contoh yang pertama itu ada ya. contoh lain bukti lain lagi banyak tidak boleh nikah Iya tadi harus diceraikan tidak yeah. boleh nikah. Kalau ada anggota keluarga yang yang apa namanya tidak keluar dari jamaah tidak jama'ah mereka saling mewarisi ya Enggak dapat warisan nggak dapat warisan. Bukti nya banyak sekali kalau mau di yeah, rinci rinci. Yeah, yeah. Jadi ini hanya sekedar untuk menutupi. Kamuflase. ya yeah. yeah, betul. Mereka betul. bilang kami bukan takfir ya pada hakikatnya kalau ada yang keluar dari jamaah suami istri dipisahkan yeah. tidak saling mewarisi itu kan hukum kafir juga. Yeah. Berarti ini kebohongan aja ustadz ya kalau dalil yang sering mereka pakai untuk menguatkan poin ini poin yang keenam apa dalilnya ustadz ya dalil yang biasa kita dengar itu wahtasyumubihabilah jamiaan untuk menguatkan bahwa kita ini menetapi dalil gitu oh kita ini sudah benar bahkan bahasa mereka begini jadi yang kalau mereka ditekan lagi lah buktinya sama yang mengkafirkan itu bukan saya tapi dalil gitu Masya Allah. Nah gitu dengan, dengan arti yang mereka mau semau <laughs> yeah, mereka. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Ya tadi diperasangka mereka prasangka. memahami dari dengan ya Itu. <laughs> Subhanallah segitunya Ustaz ya. <laughs> Dalil andalannya ya dalam bab ini ah, untuk simp. menganggap sah man arada buh buhat al jannah. Nah, fal yal zamil jamaah Tirmidzi. Apal semua. Apal semua. <laughs> Kalau bekas itu tiap menit tiap detik denger <laughs> Itu dicekokin terus ya. Cekokin terus. jamaah. Padahal ini para ulama mensyarahi hadis ini. Ini kan bicara yang tadi, yang kemarin yang manhaj. Hmm. Siapa yang ingin masuk di tengah-tengah suara ikuti ahlul ilmi Allah, maka fakal haka itu, wain itu sebenarnya dalil ini. Wa man syadda syadda ilan nar. Kalau mereka katakan, siapa eh, mereka? Artikan eh, jamaah dalil ini, mereka gitu lah. Jadi, katakan, Man arada siapa yang ingin di tengah-tengah surga Supaya dia masuk jamaah jama ah. hmm. wa wa syadda jamaah syadda Siapa yang keluar merezel dari jamaah kami maka dia ke neraka. Ada dulu wakil empat eh, wakilnya imam yang lama dulu orangnya gemuk pendek gitu asli kediri. Kalau baca dalil ini saking mantapnya dan pendengar juga mantap <saat> panjang <stewardship> gitu. Wa man shaa shaa ilallah panjang ini <taper> artinya kekal. Maaf tekal nerakanya panjang gitu nggak betul-betul nggak iya. keluar keluar gak metu -metu. <laughs> subhanallah dagelan banget kan. nah, dulu saya masih kecil di pondok ya. di kan ya mantap mantap ya. saja ya. mantap wah karena dalilnya jelas iya. disebut jamaah hanya di situ. jamaah kami ini yang surga lainnya noar <laughs> masih ada beliau ini masih hidup Ustaz? udah udah ada meninggal udah berapa tahun yang lalu ya Allah ya Allah <laughs> Kemudian ada yang lain Ustaz? <laughs> Insya Allah itu yang, yang nah, penting. Itu. Ini poin ketujuh mirip-mirip sebenarnya Ustaz. Yeah. Uh, mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini adalah golongan khawarij gaya baru. Dan mm. khawarij kan juga mengkafirkan tadi kan. Yeah. Karena sudah ada pemerintah, kita masih membentuk jamaah. Nah seperti yang saya bilang mungkin seperti tadi negara di dalam negara gitu ya. Yeah. Jadi orang yang sudah pemahamannya berubah menganggap mereka itu khawarij gaya baru karena sudah ada pemerintah sah tapi masih bentuk jamaah. Gimana kalau menurut antum Ustaz? Jadi pertama mereka sejarah khawarij mereka nggak pelajari, nggak tahu, gak tahu hmm. siapa itu khawarij. Apa ciri-cirinya mereka juga nggak tahu. Nah, yang yang kedua, mereka punya pengertian khawarij itu kharajah. Khoraja. Memang diambil jadi ya. dari kata khoraja. Ini keluar. yang dimaksud adalah keluar dari jamaah menurut mereka. Oh, so. Justru mereka lah yang khawarij bukan kita. Lalu kok malah kita dituduh khawarij? Kalau kita di dalam jamaah. kita dalam jamaah. Gitu. Subhanallah, muter-muter aja Ustaz. <laughs> Memang <laughs> halu dan zon tadi ya, prasangka tadi berarti kalau khawarij itu diartikan khoroja, khoroja itu keluar. Loh kita di jamaah kok, ya. kita tidak pernah keluar. Iya, berarti betul. yang khawarij itu ya mereka yang di luar itu. <laughs> Jadi kerajaan jamaah kita itu yang mereka katakan. Keluar dari jamaah kita, walaupun, masa walaupun hanya satu jengkal itu sudah khawarij. Justru mereka yang khawarij itu bukan kita. Nah. Berarti cara mengcounternya yo harus faham sejarah khawarij betul-betul. Menurut ulama khawarij itu siapa begitu kan? Ya. Nah, mereka nggak ngerti itu. Mereka Anggap hanya sekedar khoroja. keluar, keluar Khawar. dari jamaah. Jamaahnya kita hmm. berarti yang keluar dari tempat kita khawarij. Ustadz Khalil, khawarij. <laughs> Khariji. Khawarij. Nauzubillah. Khawarij. 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 Ya. Jadi, di sini kita takdir kita luruskan. Ya. Pahami dulu sejarah khawarij itu. Sabda Nabi kumpulkan semuanya, hmm. tuh cerita sejarahnya kumpulkan, apa sih kesimpulannya? Ya. Kenapa kami ini mengatakan Anda itu khawarij gaya baru gaya baru bahkan belakangan khawarij banci nggak berani bertindak dan lain-lain nah tuh. jadi kenapa Anda dikatakan khawarij karena Anda mirip akidahnya dengan orang-orang khawarij. khawarij yang muncul di zaman khalifah Utsman muncul zaman khalifah Ali, Ali. Hampir sama anda, yaitu hmm. mengkafirkan pelaku dosa besar atau mengkafirkan semua golongan yang tidak sependapat dengan anda. Hmm. Ay, di sini letak khawarijmu. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Apakah di Islam jamaah juga dikafirkan pelaku dosa besar? Nah, ini uh, kaitannya dengan masalah yang keluar dari dari golongan mereka kan gitu. Oh. Kan mereka anggap seharusnya Gak kalau keluar. mereka mereka uh, apa namanya ngerti paling tidak kan dianggap dosa besar kan ini gitu. lumayan ini enggak langsung dianggap kafir, kafir lebih lebih parah daripada dosa besar. Oh, na saya faham. nah, saya paham seperti ya. itu. Jadi kalau gambarannya kan begini, zaman khalifah Utsman atau khalifah Ali dasar dari khawarij ini membunuh karena kan ya. mengkafirkan meng khalifah kan. Karena dianggap melakukan dosa-dosa besar penyimpangan. Ya, penyimpangan penyimpangan. Terus kita kasih gambaran uh, pemahaman yang benar, hmm. sebagaimana yang kita tahu khalifah ali tidak mengkafirkan muawiyah, muawiyah juga tidak mengkafirkan khalifah. kedua-duanya berijtihad, saya bilang, dan tidak saling mengkafirkan. Iya. Terus saya kasih perbandingan, coba sampean perbandingkan hmm. khalifah ali yang terhitung saat itu adalah khalifah yang resmi, sah. yang sah, dan punya kekuasaan uh, punya kekuasaan terus Muawiyah keluar dari kekhilafan tidak berbayat bahkan berperang itu pun lah Khalifah Ali tidak kafir lah anda ini lah golongan kecil imam anda juga tersembunyi bayatnya juga nggak jelas nggak syari kok bisa menghukumi kafir orang Sipari. yang keluar dari anda Halo. Iya, ya, tapi ya, banyak yang yang insaf jadinya dengan kata-kata. ini, ini ya. ya. Tapi ini memang jelek banget ini Ustaz Iya. Artinya ketika ada perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Sahabat ya. Muawiyah ya. sampai bahkan udah sampai perang-perang. Si tapi berapa kemudian korbannya. tidak ada mengkafirkan ya, di sana. Nah. Sementara ini yang kecil saja. Mereka mau nggak sih dibilang kecil Ustaz Ya Kemungkinan nggak mau. Oh iya, jamaah, kemungkinan jama jamaah jama tadi rasanya besar. <laughs> Itu baru keluar ya. di sini aja udah di, udah di kafirkan gitu. Nah ya. tapi yang menggelitik di sini Ustad, kalau betul-betul mengaku jamaah, ya. uh, atau katakanlah ahlus sunnah wal jamaah kan seharusnya ya. mereka juga harus ngerti dong firko firko sesat. Nah salah satu yang sesat, yang menyelisih ahlu sunnah wal jama'ah itu oh. kan khawarij. Yeah. Nah terus mana mungkin mereka ngaku mereka ahlu sunnah wal jama'ah, mereka lah jama'ah yang sah, dalam keadaan gak dipelajari firqoh firko yang sesat. Betul. Termasuk Antum bilang karena mereka gak ngerti khawarij, yeah. mereka gak tahu sejarah. Apa bener mereka gak belajar tentang firqoh sesat ini? Nah ini makanya dasar berangkatnya kesesatan mereka diantaranya hmm? karena gak, gak dipelajarkan sejarah. Oh. Yang kalau mau lebih parah lagi ya si roh nabawiyah nggak boleh diajarkan saya coba oh ya iya saya baru pulang dari Mekah dua tahun mencoba ya. memasukkan semacam makalah siroh roh nabawiyah dua tahun dua kali maksudnya ya. dua kali dalam dua tahun ada pertemuan di Wonosalam itu yang namanya cai cinta alam Indonesia itu kan mengumpulkan utusan-utusan anak muda seluruh Indonesia bahkan luar negeri. ya nah, di situ ada dua kali dalam dua tahun saya coba masukkan. Setelah itu dihilangkan, nggak boleh. Yang diangkat siapa sirahnya Bapak Haji Nur Hasan. Perjalanannya. Sejarahnya pendiri. ya sejarah pendiri. Itu aja yang diangkat tiap tahun. Sirah Nabawiya ya nggak boleh diajarkan. Alasannya apa Ustaz? Apalagi tarikh-tarikh yang yang Khalifah, ayah. sejarah apa apa alasannya kira-kira atau menjaga jamaah tadi supaya nggak melek tentang informasi yang benar gitu kemungkinan besar kalau dari para pemimpin di atas yang pertama tapi yeah. ya hmm. kalau yang kedua ketiga ini kan memang awam karena buta sama sekali dia nggak yeah, ngerti yeah. pokoknya yeah. bian sudah. Yeah, pokoknya yeah. bian dulu mungkin yang pertama niatnya menyimpan itu menyimpan perjalanan hidup itu supaya nggak diketahui gitu ya ya iya. supaya bisa gulu kepada pemimpin, pemimpin kemungkinan itu. Nah yang Jadi, sekarang ini ya semua ya ya nerimanya begitu bahkan kesannya itu kalau sirah nabawiya sama dengan kitab-kitab yang lain itu adalah sejarah sejarah yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dan bahkan yang yang anu lagi yang awam lagi itu kitab karangan yang menyesatkan nggak boleh ya, kita tidak ada kemurnian iya, tidak ada kemurnian lagi nggak lagi <laughs> bareng kita ya nggak mantul karena arahnya saya udah mulai paham sekarang Ustaz <laughs> mulai, <laughs> mulai <laughs> saya khawatir jangan-jangan saya katut ini nanti lama-lama ini baik-baik <laughs> nah, baik, saya gimana? harus baca takdil dari antum ini berarti <laughs> jadi mereka nggak mau dibilang khawarij gaya baru hmm. bahkan mereka menganggap kita yang di luar lah yang yang khawarij, khawarij. Yang dalam khawarij. keadaan mereka nggak paham siapa ya. itu khawarij bagaimana sejarahnya khawarij jadi ya lucu bagaimana mereka menganggap dirinya bukan khawarij sementara mereka nggak ngerti sementara kalau kita lihat ciri-ciri khawarij justru ada dalam mereka memisahkan hmm. yang sudah dianggap murta tidak saling mewarisi pelaku Betul. dosa besar dalam artian keluar dari mereka bukan sekedar dianggap dosa besar tapi ya. langsung dianggap kafir. kafir itu kan khawarij tulen Tulain itu, tulen. mereka nggak tahu, nggak ngerti, gak gitu, ngerti, dan nggak ngerti sejarah itu nggak ngerti. Terus kira-kira kalau ya. antum uh, fikirkan ustadz, gimana caranya memasukkan pemahaman ini kepada mereka untuk mereka ngerti bahwa, ayolah, coba kita lihat ciri-ciri Khawarij yang ada, ya. dan kemudian kalian lihat apa yang ada dalam jamaah kalian, ya. sama nggak? Gimana kira-kira memasukkan itu, bisa nggak? <laughs> itu ya pada... pesimis banget tampaknya <laughs> sudah terbawa terbawa <laughs> saking apa ya kalau kita katakan ini memang saking pesimis ya, ya udah ya, mbeler, ya dungu ya macam-macam mereka simpen iya di situ ya, ya Allah ya, ya. ya jahil ya merokap ya mutakabir semuanya ya, masuk semua ada di situ hmm. jadi, jadi ya. memang agak susah agak susah. Maka konten-konten semacam ini kami rasa memang harus di, diperbanyak begitu ya. <laughs> Betul. Dan mungkin saya baru saya baru ketawa tadi. Apa dari, itu? Saya baru dari Surabaya kan. Naam. Surabaya. Ada teman saya dosen ETS itu. Ada konten yang ini mungkin termasuk ya. dikirim, Kirim ke imam-imam imam daerah kalau nggak ya. Ada salah satu jawaban yang yang apa namanya menunjukkan kesombongan mereka ya. ya. Sudah saya lihat tapi langsung saya hapus. <laughs> Jangan ya. kirim lagi kayak begini. <laughs> saya sudah tahu ini bohong semua. Jadi mereka itu memang ditutup betul pikirannya dari pusat ini, dari atas ini. Jangan Dijaga, sampai membuka, betul. lihat tulisan, lihat gambar saja harus dibuang sudah. Oh, ketika keluar notifikasi langsung hapus. Iya, apalagi kayak kita oh, kasih judul Beker, mengerikan itu geger wadah jauh <laughs> sekali mungkin nyentuh membongkar mereka. kesesatan, ya. wah nggak mungkin dibuka nggak mungkin ya gak allah mungkin. sampai seperti itu Ustaz, ya jadi ketika muncul-muncul sesuatu yang nampaknya menyerang mereka udah dari awal tutup duluan ya, udah tutup. jangan sampai memasukkan sesuatu yang akan menggerogoti ya, keyakinan, keyakinan kalian ya. tentang jamaah ini benar Betul. Jadi, bahkan kalau saya lihat ini Ustadz ini bukan bukan kebodohan tapi ketakutan ketakutan Jadi ketakutan ketika ilmu yang benar itu difahami oleh jamaah mereka. Nah, maka sekarang coba teman-teman yang mungkin masih merasa apa ya, ada koyo eh jamaah ini bener lah. Coba perhatikan pelan-pelan video-video yang muncul tentang Islam jamaah ini. Diperhatikan pelan-pelan, ditelaah, dibuka dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih. Kan tidak menutup kemungkinan kalau kita ikuti ucapannya Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ra'yi sawab wa yahtamilul khata. Nah. khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus nah. sawab e, sekelas Imam Syafi'i saja teman-teman jamaah apa panggilannya bos? Ustaz saudara jamaah oh, saudara jamaah saudara jamaah ah. oh, kayak <laughs> kayak agama sebelah ya saudara-saudara saudara, -saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah semoga ya e, sekelas Imam Sekelas Imam Syafi'i saja itu mengatakan pendapatku benar, tapi tidak menutup kemungkinan mengandung kesalahan. Hmm. Dan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Artinya, masih membuka peluang bahwa mungkin saya salah, hmm. sehingga masih mau mendengarkan dari orang lain. Kalau ini gak belas, hmm. pasti benar orang hmm. lain pasti salah ya. masya allah dari penekanan dari Ustadz tadi kalau ini dipotong <laughs> ya. ya dipotong kan bagus nah. nih menurut kita yang akalnya masih masih, <laughs> masih jalan lah. masih jalan kan hmm. bagus toh. tapi kalau sampai ini dipotong nanti tuh serah eh, diberikan kepada mereka mereka kan ketawa ketawa kan ketawa ketawa allah ini Imam Syafingi paling gitu dia Syafingi Syafingi <laughs> Alah ini, um, allah ini orang Imam Ahli Bid'ah kok orang Imam Imam jahiliyah kok di hmm, karena belum berbayat <laughs> belum berjamaah ini pernyataan langsung dari imam yang dibaiat, yang sekarang ini apa itu Ustaz pernyataannya ya, bahwa uh, imam empat itu itu jahiliyah uh subhanallah jahiliyah. itu itu viral itu Ya, teman-teman kan -teman, ada simpan. Ada videonya atau apa mungkin? Uh, suaranya nasihat. Oh, pesan, pesan ya. suara. Iya, itu nasihat ketika ya di pidato dia, ketika mengumpulkan imam-imam wakil-wakil dia seluruh Indonesia ya. di di kediri sana. Masih ada umum. Imam Bapak. yang empat itu jahiliyah. Jahiliyah. Coba. Apa sebabnya mereka katakan imam yang empat ini jahiliah? Ya? Apakah dia, hanya gara-gara enggak -gara berjamaah dengan mereka? Uh, Sementara masanya udah... Keyakinan mendasarnya begitu. tidak Dianggap tidak seperti mereka. Hmm. Uh, tapi uh, dalam uh, cerita ini bahwa imam ini bercerita di Mekah dulu itu ada uh, pengimaman empat. Oh in, uh, sejarah uh, imam, itu ya? Ya sejarah hmm. itu yang hmm. mereka... Kan. Jadi itu ada ya... Imam Maliki, ya, Imam Hanafi, ya, Imam itu contoh itu pertanda ya mereka memang empat itu jahiliyah semua. Masuk satu masjid ada Ayo, empat. Ada empat sholat Ya, ya ringan tupang. kita aja ngomongnya ringan ini. Ya. Tapi kalau saya menafsirkan karena saya juga duduk dengan dia udah lama ya memang ini karena memang keterbatasan ilmu. Terbatas ilmu. Terbatasan memang memang awam sekali. Saya Berarti yang generasi terakhir-terakhir ini memang ya. sangat terbatas ilmu ya. karena memang dibatasi Ustaz Betul. Karena memang dibatasi akses untuk mendapatkan ilmu dari kitab-kitab asli, sampai anak masih terngiang-ngiang ucapan antum yang pada pekan sebelumnya, Ustaz yang yeah. sampai dalam kitab Tirmidzi saja, yeah. itu dihilangkan satu hadisnya dalam keadaan mereka tidak paham. Yeah. Penjelasannya dihilangkan, mereka tidak paham. Artinya, kan, memang akses untuk mendapatkan informasi yang otentik itu terbatas sekali mereka, uh, sampai kepada mereka, kira-kira. Sure mungkin sampai kita cukupkan sampai sini dulu Ustaz ya. Jadi mungkin satu poin lagi saat yang ke-8. Iya. Baik. Nah, Ustaz Khalil masih nantang ini. <laughs> <laughs> boleh, boleh Ustaz. Dan kalau antum bilang satu, saya tambah dua juga enggak apa-apa sih. <laughs> Yang kedelapan, pemirsa. Karena yang ketujuh saya rasa soalnya seru acah. sekali nih yang delapan ini. Oh, Masya Masya Allah. Allah. <laughs> seru dan lucu. Seru dan lucu. Baik, saya baca pelan-pelan, berarti pemirsa. ya Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa bakal Al Mukarramah TV dan pemirsa Sayyid dakwah TV dimanapun anda berada. Ciri orang yang telah berubah kefahamannya, yang kedelapan. Mereka mempunyai pengertian orang Islam yang mengucapkan La ilaha illallah atau orang Islam yang sudah menetapi rukun Islam dan tidak berbuat syirik, walaupun tidak berjamaah, mereka anggap bisa masuk surga. Berarti menurut teman-teman Islam, saudara Islam jamaah, nggak ya. bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga. Nah, ini gimana ini? Nah, ini Padahal benar. sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya. sudah menetapi rukun Islam, rukun iman, gak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga. Hanya gara-gara Gara-gara tidak berjamaah, tidak punya imam, tidak berbayat, tidak ber... kalau di Indonesia tidak bergabung dengan mereka. Berarti sebelum tahun 41 semuanya di neraka. neraka. <laughs> <laughs> Maka yang dikatakan pertama kalinya ulama orang alim yang soleh, yang mukhlis membawa hidayah ke negara kita ini adalah Bapak Haji Nur Hasan. Sebelum itu Sebelum itu selain itu coba sebelum itu selain bapak M. tidak setelah itu hanya tapi nggak ikut satunya. satu satunya satu satunya terus gimana antum bongkar kelucuan ini Ustaz? Nah, pertama ini kan kalau kita lihat kan ucapan orang ya bingung ya ya se semaunya sendiri kan itu kalau kita melihatnya kan begitu ya. ini dalil yang Quran hadis yang mereka ajarkan setiap waktu setiap saat kepada kemana nih dalil-dalil jaminan ya, ya, orang mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna kemudian ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun orang yang beriman tidak mencampur imannya dengan kesyirikan maka mereka aman pada hari kiamat kemudian kata, -kata ayat innallaha la yaghfiru Ayu syarqabihi Wayaghfiru Madu nadal, madu nadalika nadalika, Allah tidak mengampuni syirik Kalau mati dalam keadaan syirik akbar hmm. Tapi kalau dosa saya, saya, syirik kan masih ada saya, 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 ini saya, 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 ini saya, 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 melihat sejarah kejadian-kejadian di zaman Nabi termasuk orang mengucapkan la ilaha illallah terus sama Usamah bin Zaid ditusuk kepalanya, itu kepalanya ya, ditusuk hmm. terus mati ya. oleh Nabi kan disalahkan ya. apa kamu ngerti isi hati dia bagaimana Ama kalau ya, bagaimana kalau dia mengucapkan itu dari dalam hati beriman tulus ya tulus bagaimana besok kamu di hadapan Allah Kemudian kejadian uh, paman Nabi Abu Talib yang ammi kullalah ilaha illallah cukup satu itu aja ya. Allah saya akan bela engkau di sisi Allah. Kemudian ada orang Yahudi tetangga Nabi itu ya yang mendekati Sakit kematian dikunjungi. terus ya. dia syahadat dan mati kata Nabi dakhala eh, Seneng orang ini belum beramal eh, kebaikan masih sedikit tapi cukup sudah la ilaha ya, illallah ya, Rasulullah bilang masuk surga. Bila Apa yang uh, sampai kita ungkap ya sampai dalam pertemuan terakhir saya ungkap hmm. bahwa di akhir zaman itu akan ada orang sudah tua ini sahih muslim ada di sahih muslim ada ada orang sudah tua hanya mengucapkan la ilaha illallah. tidak kenal sholat nggak kenal puasa nggak kenal apalagi nah. cokam berbaik gak kenal sama sekali nggak ngerti persenan <laughs> sambung mereka nggak kenal itu hmm. dia hanya la ilaha illallah, di akhir zaman hmm. itu di akhir zaman itu sahabat Hudzaifah sahibu sirril rasul yang mengerti rahasia Rasul bersumpah bahwa tunjihim minan nar tunjihim minan nar tunjihim tunjihi. tiga kali bahwa kalimat la, ilaha illallah cukup kita. bikin orang selamat nah. untuk bisa masuk surga yeah. dan selamat dari api neraka. Yeah. Kita ungkap lagi bagaimana syafaat Rasulullah besok luar nah. biasa bahwa Rasulullah masih bisa menyelamatkan umat yang mengucapkan la ilaha illallah di hatinya ada keimanan walaupun sebiji se -se darah, sebiji darah, sebiji sesemut hitam, sebiji sawi dan lain kan begitu. Harusnya itu kan dibaca terus. Tapi ya. pernah dibaca enggak ini hadis-hadis tadi ini? Itu jelas dibaca. Oh. Mereka hataman Sahih Bukhari, hataman oh. Sahih Muslim. Apa Ruh. yang menggelikan di sini? Apa ya, ustaz? <laughs> ini zaman, insya Allah, pasti tertawa. <laughs> apa itu bahwa dalil semua itu, yang ayat, disampaikan. hadis, yang itu syaratnya harus berjamaah. Seperti ini, apa yang ngasih ya. syarat? Nah, terus kita tanya, nah, "Ini yang menggelikan?" ditanya hmm. uh, karena nabi dulu itu ya jamaah. Ya Jadi, pas pada, pada saat turunnya ayat ini, ketika nabi... Bersabda ini ini karena nabi sudah berjamaah sebagai amir di seperti ya. kita. Jadi ayat ini hadis ini semua tidak berlaku kecuali berjamaah. berjamaah. Lah ada ada rantai yang putus ini. Hmm. Gini Ustaz. Nabi ketika ayat-ayat itu turun, hadis-hadis itu diucapkan, itu nabi sudah berjamaah. Ya, Berarti okay. sip, Nabi berjamaah. Terus putusnya jamaah ini ketika dianggap tidak lagi berjamaah hmm. sebelum berbayat tahun 41, iya. ini putusnya di mana? Nah itu Atau? yang mereka nggak mau tahu. Mereka artinya uh, mereka menilai kan buta sejarah kan? Oh iya, buta nah, sejarah. Iya. Jadi mereka nafikan semuanya itu. Dari setelah Nabi Muhammad Arab, hmm. dan khususnya di Indonesia yang mereka bicarakan ya, hmm. ya. di Indonesia nggak ada dulu penjajah Belanda penjajah Jepang Animisme, terus menjadi dinamisme ya, terus menjadi republik ini ini apa namanya ini demokrasi ini semua hmm. tidak ada ini sudah bukan agama semua jadi baru pertama kalinya yang uh, berbentuk Jamaah adalah Jamaah kita. Ada ini. kita. Nah, maka hadis ayat itu hadis hadis itu berlaku untuk kita saja. Selain kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Neraka. Walaupun Neraka. la ilaha illallah Walaupun tidak menjalankan syariat. Ini dia nyatakan. Ditulis iya. ya. Ditulis. Berarti ya sama aja. Tetap pada poin keenam dan poin ketujuh. Itu ya, mereka rusak dengan poin ke-8. Ini iya. poin ke-6, mereka Betul. bilang kami tidak mengkafirkan. Poin ke-7, mereka bilang kita khawarij gaya baru. Ya. Tapi dengan poin ke-8, mereka ngaku. ngaku, "Aku poin ke aku, tidak langsung. subhanallah, apa nggak dibaca ustaz ya?" Jadi, <coughs> <coughs> ya, memang ya, menggelitik tertutup. Ini. Tertutup, 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 mereka mempunyai pengertian Logikanya orang Islam mengucapkan jalan jalan illallah atau "Orang Islam yang sudah menetapi rukun Islam" dan tidak syirik. Walaupun tidak berjamaah bisa masuk surga. Berarti saya ulang sekali lagi Ustaz yeah. Tetap dalam keyakinan mereka eh, Kan sebelumnya gini Ustaz Ini pertemuan kita yang pertama dulu Ustaz Yang kira-kira yeah, yeah. 9 bulan yang lalu yeah. Ada yang Antum bilang ada yang dinamakan paradigma baru A Atau apa? Ya yeah, paradigma, paradigma, paradigma baru Yang artinya mereka itu tidak lagi mengkafirkan yeah. Tidak lagi menganggap selain mereka itu masuk neraka yeah. Kan begitu Tapi dengan ini Dengan oh. poin yang kedelapan ini Berarti mereka mendustai paradigma baru yang mereka bikin waktu itu. Berarti tetap mereka menganggap selain kita neraka dan ya. selain kita kafir. Sebenarnya kalau kita melihat paradigma baru dari dari luar Islam Jamaah, ya. itu perasaan kita itu yang itu pernyataan mereka semuanya. Pernyataan yang diketahui oleh mereka. Mereka semuanya. Padahal itu tidak. Itu yang itu hanya tugas organisasi mereka, tugas organisasi, ya, petugas organisasi yang diibaratkan sebagai baju baju mereka, penutup ya. mereka untuk kalau bahasa kita sih menghalalkan apapun untuk menutupi ini. Jadi kalau bahasa oh, mereka iya, iya, bitona, iya. bitona itu ya, eh, menyimpan rahasia, budi luhur bersumpah demi Allah di depan kan dulu bersumpah itu iya. dan ada tanda-tanda di atas mantra kan iya. ya? hmm. itu dianggap itu halal-halal saja itu Untuk bitona saja. tauriah bitona. kalau bahasa akidah yang tauriah tapi tauriah mereka bitona menyimpan kesehatan jadi bayangan kita kan paradigma baru diketahui oleh semua anggota nggak ngerti itu orang awam di bawah nggak ngerti yang ngerti Allah. istilah paradigma baru ada di organisasi itu pun juga sudah mereka batasi bahwa ini hanya untuk konsumsi keluar gitu biar aman biar aman gitu aja Subhanallah ini poin ke delapan ini berarti hmm. selain mereka tidak boleh dianggap masuk surga. Enggak bisa, enggak bisa, enggak ada. Jamu. Kalau ada yang menganggap selain mereka masuk surga berarti sudah punya pemahaman baru. Berarti, murtad berarti murtad jama dari jamaah dari Jamaah Subhanallah. <laughs> jamu. seberani jamu. itu ya. Jamu. Dan dalilnya hanya cuma satu. <laughs> dalilnya. dalilnya karena Rasul waktu ayat ini turun, yeah. waktu hadith-hadith itu disebutkan <laughs> karena posisinya Rasul berjamaah. Sementara di Indonesia belum pernah ada jamaah sebelum tahun 41. Iya, yeah, betul yang menyatakan seperti ini waktu itu ada di forum kajian keilmuan ya 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 ada imamnya ada wakil-wakil semuanya kemudian ada perwakilan ulama uh, saya istilah coba mengetuk hati mereka bagaimana dalil ini kita pahami uh, maka yang yang waktu itu saya kaget dan istirjah sebenarnya saya ya. istirja yang menjawab seperti yang tadi bahwa zaman Nabi itu sudah berjamaah Jemaah. seperti kita itu wakil wakilnya imam dan wakil yang dianggap paling mengerti agama sudah meninggal juga jawabannya seperti ya, itu ya seperti itu oh, iku ini iku jawab iku anu syaratnya aku tuh jamaah orang iswah so, menilai allah melipusar kok gak iswah aku tuh jamaah Soal, eh, saya menolakkan soalnya nah. nopo kok tuh jamaah di sini kan nggak ada Tulisannya harus berjamaah karena zaman Nabi dulu kan Nabi kan dibayat gitu. Nabi dulu kan semua kan bayat sama Nabi. Jadi berjamaah seperti kita ini. Gitu. Seberani itu ya. Iya. Dalam keadaan saya tidak yakin Ustadz. Kalau uh, saudara jamaah ini kalau dengar penjelasan seperti itu, saya tidak yakin mereka akan seberani itu mengatakan orang Islam yang lain kafir. Tapi apakah mereka seberani itu Ustadz? Ini saksi ini depan mata kita. Depan mata kita. Memang, memang sudah gairu makul memang gairu makul saking dalamnya akal dokter udah. ini tuh gak masuk akal sebenarnya yang paling mudah Ustaz, mm -hmm. kalau saya pribadi ya untuk membalas yeah. uh, atau mentakdil meluruskan pemahaman ini ya yang waktu perang dengan Usama bin Zaid yang ditusuk oleh Usama yeah. itu mereka kan dia kan mengucapkan la ilaha illallah Betul. oleh Usama ditusuk, mm -hmm. Usama mengatakan makhafata saif dia Mahafat cuma takut pedang takut saja, pedang saja. Dalam keadaan kalaupun dia mengucapkan itu kata Rasulullah kalau dia murni dari hatinya. Yeah. Artinya kan belum sempat bayiat sama Rasulullah juga sebenarnya. Belum sempat berjamaah juga kan. Padahal Rasulullah bilang kalau dia benar apa yang kamu jawab di hadapan Allah nanti. Artinya Rasulullah betul-betul ngomong ini orang walaupun kamu anggap takut pedang sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Yeah. Itu kalau benar-benar diakui kok sama Allah. Dalam keadaan dia belum berbaikat sama Rasulullah boleh jadi. Betul. Itu itu bagi yang memahami kejadian itu ah, dengan benar. Mereka enggak sampai ke situ itu. Enggak 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 jauh enggak sejauh betul itu. betul kita kejar ke situ dia bilang, "Iya, tapi itu kan kondisinya sudah zaman ada jamaah gitu." Paling begitu nih jawabannya. Oh, tetap ada jawaban Iyi, ya. Itu jawab. memahami banget ya. Sudah <laughs> dari kecil ke situ. Bagaimana? <laughs> Artinya kemungkinan untuk berkelit masih ada jalan masih ada. ya. Subhanallah. <laughs> Berarti poin yang ke delapan ini Ustaz Mungkin ya. ini harusnya Apa ya mungkin dari majelis ulama Atau mungkin dari pihak-pihak yang berwenang Dari kalangan kementerian agama gitu ya Itu harus fokus pada poin yang ke enam, tujuh, delapan ya. Karena enam, tujuh, delapan Ini betul-betul murni mereka mengkafirkan betul. selain mereka betul. Nah terus ini gimana uh, sikap kita Ustaz Supaya teman-teman yang berwenang dari kalangan mungkin majelis ulama atau mungkin dari departemen agama supaya pesan-pesan ini sampai kepada mereka kira-kira cara yang efektif bagaimana Ustaz? kemungkinan itu uh, mereka kan sudah punya pengalaman uh, banyak dalam hal mengkantor seperti ini iya. mereka punya istilah dulu pernah saya sebutkan sobat obat pokat itu nah, ingat, anak. Nah, itu dalam Kondisi yang seperti ini semakin gencar mereka semakin terus. Semakin dilakukan dan itu. akan mereka teliti siapa yang kira-kira harus dibungkam itu dengan sobat, didekati dengan obat, dengan uang, hmm. dengan pokat, dengan ditakut-takuti uh, bahwa di mereka itu istilahnya dekengannya itu ada jenderal uh, apa? Jenderal kamu aja. adalah di atas kamu jangan main-main itu semua mereka lakukan. Gitu, gitu. gitu. ya, gitunya. Jadi kemungkinan besarnya memang yang bisa efektif ya bisa efektif ya kita umat Islam para ustadz semuanya dari dari umat Islam ini mengetahui memahami hal ini terus memberikan pencerahan pencerahan menyuarakan ini harapannya harapannya mereka yang di bawah itu semua bisa mendengar kan ah. karena nggak masalahnya kan karena nggak mendengar mereka. Iya. Hmm. Kalau mereka mendengar sekali dua kali rata-rata ya yang mau mendengarkan iya. saya misalkan berbicara sekali dua kali palingnya miring sudah. Minimal bunglon dulu. Iya karena mereka mulai sadar ini kok gak cocok banget gitulah. Minimal nah, miring. Iya. <laughs> <laughs> miring sudah anunya. Dan dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan tunjukkan fakta-fakta bahwa apa yang mereka sebutkan kemurnian mereka bebas dari bid'ah syirik ya yeah. mereka bergelut dengan bid'ah kesyirikan dan di bawah tidak ngerti eh, ini ah. pemirsa nah tolong pemirsa pada pemirsa, <laughs> pemirsa ingat-ingat ya pada pertemuan berikutnya sebelum kita lanjutkan yang 30 ciri orang yang yeah. telah berubah kefahamannya yeah. kita akan bongkar ternyata banyak di antara mereka yang mengatakan murni dari bid'ah bergelut dengan bid'ah. Hmm. Murni dari syirik, syirik bersih bergelut. dari syirik, mereka bergelut dengan kesyirikan. Wah, ini seru ini. Nah, seru ini. Kalau perlu besok malam, Ustaz. <laughs> 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 Kalau perlu besok yang malam, malam ini. Yang sudah viral-viral itu kasihkan Ustaz Rifki, nanti kirim. nanti moderatornya biar sudah bisa menjelaskan sebelum bertanya. Iya. udah Kalau perlu ini, Ustaz, nanya saya udah <laughs> malam ini terus terang uh, saya kurang fokus pada apa yang antum sampaikan karena yeah. Ini leher sedang sakit Ustadz. Oh, Allah ya syurik. Nah, Allahumma amin, Allahumma amin. Jadi, tapi kalau tantangannya yang bongkar tadi, sekarang pun siap ya Ini sakitnya <laughs> langsung hilang. Udah, udah, udah malam nih. Sudah <laughs> malam ya. Subhanallah, Bajadah, barakallahu fiqhum. Jazakumullah khair Ustaz Khalil Bustami atas apa yang telah disampaikan. Dan terus Ustadz, uh, kita berdoa, kami berdoa dan insya Allah saya pribadi pun berdoa Ustadz. Apa yang kita sampaikan ini betul-betul sampai. Dan kemudian Amin. menjadi pintu pembuka Amin. hidayah yang Allah sampaikan kepada mereka. Amin. Dan tetap satu yang memberikan semangat Ustadz kepada Amin. kami pribadi dan insya Allah antum juga sama dan tim antum juga dari Baka' Al Mukarramah satu hadits Nabi apabila Allah memberikan hidayah kepadamu ya. uh, memberikan hidayah kepada Lai seorang ya, manusia. Allah. Melewati dirimu itu lebih baik dibandingkan kamu mendapatkan harta yang terbaik. Jadi, motivasi itu yang terus membakar semangat kita. Bismillah, semoga Allah ridho, semoga Allah berikan keikhlasan, dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah ta'ala tetap seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Kami ikhlaskan. Apabila Anda menginginkan mau ambil video ini, mau potong videonya segala macam, tapi dengan syarat bertanggung jawab, artinya yang dipotong betul-betul sesuatu yang uh, dengan tujuan yang baik, baik. tidak ada di pelintir-pelintir segala macam, kami ikhlaskan. Silakan mau dipotong dan apabila itu tujuannya baik, insya Allah semakin membantu dakwah <tuh> semakin lurusnya kaum muslimin, <tuh> wabil khusus teman-teman yang masih berada di kalangan Islam jamaah, saudara Islam jamaah tadi, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Barakallahu fikum, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Pemirsa Bakal Al Mukarramah TV dimanapun anda berada dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, kami cukupkan di malam hari ini sampai di sini dan insya Allah Maaf, mungkin satu dua pertanyaan mau dijawab atau ada saya nggak ngecek YouTube ada pertanyaan yang masuk ah, nggak ada yang ngecek nampaknya Ustadz baik, berarti baik. Pertemuan jadi berikutnya. insya Allah silakan dinantikan pertemuan berikutnya yang tentu insya Allah tetap bersama Ustadz Khalil Bustami dengan ta'adil beliau, dengan koreksi beliau atas apa yang telah disampaikan oleh teman-teman di Islam Jamaah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridai dan membimbing langkah kita. Kita tutup yeah. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته